Terima kasih kepada Anda yang sudah bantu support channel Cerita Dongbua Novel atau CDN. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, mohon bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share ke seluruh penjuru semesta. Oke, siapkan headset, mari kita kancut ceritanya. Magic Chef of Ice and Fire. Bab 29, CDN, Ice Fire 9 Heavy Sky. Tepat ketika semua orang dalam suasana hati yang berbeda, Nian Bing akhirnya pulih dari pisau, perlahan-lahan mendongak mengungkapkan Liao Feng yang sibuk di seberang jalan. Dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Ming, tolong ikuti saya nanti untuk kebutuhan saya, lemparkan semua bahan dan tempat di depan saya, terima kasih. Dewi Es dan Salju yang hebat. Tolong pinjami saya untuk mengirim Anda dan kirim kami ke pantai yang hilang, badai salju." Petik 2. Di bawah mantra Ning Bing, suhu di aula tiba-tiba turun, dan kepingan salju muncul di udara. Yang aneh adalah bahwa kepingan salju tidak mengganggu Liao Feng di sisi yang berlawanan. Tetapi hanya di sisi Ning Bing. Kepingan salju biru berterbangan di tubuh Nian Bing, dan terbang keluar dari balik koper dapur. Di mata orang-orang yang terkejut, mereka perlahan-lahan datang ke tengah aula. Liao Feng melihat ketidaknormalan di sisi Nian Bing, dia tidak bisa membantu memperlambat-memperlambat, hampir membuat kesalahan. Dan dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan terus membuat piring sendiri. Di bawah aksi kontrol super sihir Nian Bing. Blizzard terkondensasi di bawah kakinya untuk membentuk pusaran yang terdiri dari salju dan salju, Nian Bing terkejut menemukan bahwa Ao Tian Dao di tangan terus-menerus mengembuskan napas angin. Yang menyebabkan badai salju berputar lebih cepat. Aula King Fengzai sangat tinggi, hampir 10 meter, dan Nian Bing sekitar 2 meter di atas tanah, minum dengan ringan, bawang. Bawang hijau murni dilemparkan dari tangan Ming Yuan dan terbang ke arah dada Nian Bing. Cahaya Qian berubah menjadi bayangan yang terhitung jumlahnya. Bawang menghilang dalam bayangan seperti ini, jahe. Dengan cara yang sama, sepotong jahe terbang ke cahaya biru dan menghilang bersama-sama, di antara pembukaan, Markis Noah dan Sui Ji memiliki keterampilan bela diri tertinggi. Tetapi mereka hanya bisa samar-samar melihat daun bawang dan jahe semuanya berubah menjadi bubuk pada saat ini. Dibungkus dalam cahaya biru, tidak akan jatuh. Ini adalah pertama kalinya setiap orang melihat metode memasak di udara, dan pemandangan indah membandingkan Liao Feng. Ayam utuh yang telah dibersihkan terbang menuju Nian Bing. Nian Bing meremas cakar ayam dengan tangan kiri dan melemparkan ayam itu ke udara. Pada saat yang sama, nyala api naik di tangan kirinya. Nyala api itu dalam sihir khusus. Di bawah kontrol, bentuk dis terbentuk. Tangan kanan Nian Bing bangga dengan langit pisau. Sebuah es menggulung alat yang digunakan untuk menyimpan minyak di lemari dapur. Pergelangan tangan bergetar dan sepotong air tiba-tiba mengalir keluar dari alat. Minyak terang, pelat api tangan kiri Nian Bing secara akurat menangkap minyak. Fitur, nyala api naik ke udara, dan cahaya pisau tangan kirinya menghilang seketika. Bawang dan jahe dilemparkan ke dalam api pada saat yang sama. Seluruh ayam jatuh dari langit dan jatuh langsung ke langit. Di antara minyak menyala, aroma daun bawang dan jahe tumis dalam minyak menyebar ke seluruh aula dalam. Longzi berdiri, melihat nyala api di tangan kiri Nian Bing dengan sebelumnya, itu jelas sihir api. Meskipun itu hanya teknik api tingkat rendah, itu digunakan dari layanan. Apa artinya ini? Longzi tidak bisa membayangkan. Dia bertanya-tanya, tapi gerakan membaca es tidak berhenti. Cahaya biru menyala, dan pisau Aotian setinggi 1 kaki 7 inci langsung ditangkap di tubuh ayam yang jatuh, dan terus-menerus diputar di bawah operasi keterampilan membaca es. Aroma bawang dan jahe sepenuhnya terintegrasi ke dalam ayam di bawah pembakaran minyak bakar. Di dalam tubuh, nyala api di tangan Nian Bing mulai berubah, gelombang muncul satu demi satu, dengan kekuatan dan kelemahan, nyala api bergerak dari kiri ke kanan. Dibagi menjadi 9 ukuran berbeda dan terus memanggang tubuh ayam. Di bawah pengaruh badai salju, perlahan-lahan bergerak menuju lemari dapur, tiba-tiba, badai salju pergi, dan tubuh Nian Bing sebelum lemari dapur. Dia dengan cepat mengambil 2 engsel dari meja dan membungkus tubuh ayam. Ayam yang dibungkus engsel berputar cepat di atas api selama 3 minggu, kemudian api di tangan yang menyala menghilang, dan cahaya biru. Dan lapisan sekitar 1 inci tebal mengembun di pinggiran engsel. Dari es ke api, semuanya terjadi di alam, tetapi semua orang di tempat memahami bahwa es dan api adalah 2 ekstrim, keduanya muncul di tangan seorang. Apa artinya? Itu telah melampaui imajinasi mereka.
Loro akhirnya mengerti mengapa dia diserang oleh dua jenis sihir pada awalnya, dan juga mengerti bahwa ada satu orang dalam pembunuhan itu. Ayam yang dibungkus es diletakkan di lemari dapur, dan badai salju menyapu tubuh Nian Bing lagi. Dia terbang menjauh dari tanah lagi. Kali ini, kecepatan bicara Ning Bing meningkat secara signifikan. Bawang, jahe, bawang putih. Dengan hal-hal yang dia perintahkan, Nian Bing mengarahkan badai salju untuk menyapu dapur dengan akurat. Badai salju bertiup, dan segera menyapu peralatan dengan rempah-rempah. Di bawah pengaruh kontrol sihir yang kuat, peralatan ini melayang di depan Nian Bing. Tangan kiri Nian Bing, cahaya biru mengembun di telapak tangan, dengan cepat membentuk sendok es besar, bawang hijau, jahe, bawang putih jatuh ke sendok es pada saat yang sama tidak. Yang tidak bisa digambarkan lagi dengan sendok, sepenuhnya panci yang terbuat dari es. Nian Bing menggigit pisau Aotian ke dalam mulut dan tangan kanannya, yang juga mengubah sendok es. Kali ini jauh lebih kecil. Sendok es dengan cepat bergerak maju, mengambil berbagai rempah dalam panci es. Dengan tangan kanan, sendok es menghilang, menyala oleh nyala api. Bola api segera masuk ke panci es dan membuat ledakan, tiba-tiba terbakar, itu bukan bola api biasa, tetapi semburan peradangan. Kali ini, Nian Bing bukan sihir instan, ia tidak memiliki kemampuan meledak instan, tetapi menggunakan gulungan kecil. Dengan kekuatan kontrol super ajaib, meledak dengan keahlian memasak bumbu dan pisau di panci es. Jatuh kembali ke tangan kanannya, dia berteriak lagi, tomat doa. Ming Yuan berjabat tangan dan melemparkan doa tomat ke arah Nian Bing, memperhatikan gerakannya, jangan sampai dia membiarkannya pergi. Cahaya biru menyala dan membungkus tomat merah dalam dunia. Dua potong merah berkibar dari cahaya biru. Para hakim terkejut melihat bahwa sebenarnya kulit tomat. Kulitnya sangat utuh, hanya dengan celah, dikupas dengan pisau. Kulit tomat, keterampilan seperti itu, telah mengejutkan para hakim dengan mulut terbuka lebar. Jus merah ditaburkan dari udara ke dalam panci es yang menyala. Di bawah aksi Aotian Dao, tomat telah berubah menjadi jus tomat. Di bawah infiltrasi bumbu, jus tomat segera bergabung ke dalam nyala api. Panci es di tangan Nian Bing sedikit bergetar, dan jus tomat di panci tiba-tiba terlempar. Pada saat ini, jus tomat benar-benar menyatu dengan bumbu sebelumnya di bawah suhu ledakan yang sangat tinggi. Dan panci es ada di udara. Super, gulung kembali saus berbasis tomat ke dalam panci, iga domba. Iga domba setengah kipas terbang di tahun tua dan terbang dengan bangga, iga dibagi secara merata menjadi beberapa bagian kecil ke dalam panci es. Iga domba mentah menyentuh jus yang berapi-api dan segera mengeluarkan suara keras. Pergelangan tangan Nian Bing bergetar, panci es keluar dari tangan, dan mendarat di lemari dapur dengan mantap. Tangan kiri Nian Bing diarahkan ke arah panci. Tuan Ming, tolong berikan sesendok kecil minyak ke nyala panci setiap tiga napas. Bagian luar panci terus meleleh, tetapi bagian dalam terus-menerus terbakar. Anda dapat melihatnya melalui panci es daging domba dan jus tomat terus bergulung dalam ledakan. Nian Bing melayang turun, dan badai salju mengembalikan peralatan makan dengan rempah-rempah kembali ke dapur, tangannya digabungkan, dan badai salju yang sebelumnya membeku terus-menerus. Secara bertahap, dan bahkan terkondensasi menjadi lingkaran dengan diameter setengah meter es tebal berbentuk tebal, sekitar 8 inci. Nian Bing fokus es di bawah, tiba-tiba balok AO membutakan lingkaran cahaya dan bayangan biru, mengelilingi balok selama seminggu, dan benar-benar sudut-sudut yang tidak rata. Aotian pertunjukan seperti angin sepoi-sepoi. Dengan gemetar di tangan, erangan rendah datang dari pisau, dan nyanyian jelas angin kebebasan terus terbang di sekitar. Cahaya biru menyatu, dan ketika Nian Bing kembali ke lemari dapur, potongan-potongan itu sekarang dengan rapi dibagi menjadi 8 bagian, dan 8 bagian itu sepenuhnya terhubung. Setiap bagian dari gambar segitiga, dan ukuran sepenuhnya dengan cara yang sama, Nian Bing dengan tangan kiri menekan baki es 8 bagian. Dan tiba-tiba udara dingin membungkus baki es untuk mencegahnya mencair. Nian Bing memadatkan suaranya. Kentang, wortel, mentimun, ubi, babi, domba, sapi, daging anjing, masing-masing sepotong. Semua ini sudah siap sebelum dia berbicara, dan Ming Yuan segera menyerahkannya kepada Nian Bing. Titik. Ketika Ming Yuan meletakkan bahan-bahan yang dia katakan di lemari dapur, Nian Bing mengambil pot dari samping dan menuangkannya dengan air. Tangan kiri menarik gulungan dari tangan. Di bawah desakan mana, semburan peradangan muncul di telapak tangan. Air dalam panci segera mendidih, Nian Bing menggigit gagang panci dengan giginya, tangan kiri mengendalikan api, tangan kanan mengambil pisau Aotian.
dan mengambil dua ikan putih bersih dari samping. Ini adalah salah satu ikan salju yang sangat es, yang merupakan produk khusus dari produk Ice Moon, hanya hidup di laut es utara dari Ice Moon. Ia tidak memiliki sisik, dan dagingnya sangat lezat, yang merupakan tonik terbaik. Ikan salju juga merupakan salah satu bahan berharga yang dibutuhkan untuk membaca es hari ini. Cahaya pisau King Meng menangkap ikan di dalamnya. Pertama, pisau Aotian masing-masing mengambil kepala dan ekor dua ikan. Empat pisau dibuat sekaligus. Kepala dan ekor ikan langsung jatuh ke samping, sementara tubuh ikan tapi itu diangkat dan suara renyah terdengar. Nian Bing tidak menggunakan pisau untuk ikan, tetapi harus menggunakan ikan di wajah pisau. Dalam suara lembut, doa ujung putih muncul dalam tubuh ikan. Ujung pisau itu ringan, dan dua garis putih ditarik keluar dari tubuh ikan. Cahaya pisau tiba-tiba berubah menjadi berkembang. Kedua salju itu langsung dipecah menjadi bentuk bubuk. Untuk sementara waktu, tidak ada yang melihat berapa banyak pisau yang keluar dari es. Dengan air mendidih dan tepung ikan sabas, umami sup ikan dengan cepat muncul. Nian Bing meletakkan pisau di sampingnya dan mengambil panci dari mulutnya dengan tangan kanannya. Melihat sup ikan putih susu, jejak itu muncul di wajahnya. Senyum ledakan itu menghilang, dan sup ikan itu masih bergulung-gulung dalam suhu sisa wajan besi. Nian Bing meletakkan wajan itu, dan sebelum lemari dapur, lampu biru menyala keluar. Dengan bantuan angin dari pisau Aotian, kecepatan mencapai pada ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, 8 item halus yang sebelumnya dibuat tiba-tiba di bawah tindakan Aotian Dao. Seperti benang sutra, yang paling mudah untuk Nian Bing. 8 filamen dimasukkan ke dalam baki es yang sudah disiapkan, dan dimasukkan ke dalam bumbu yang berbeda di 8 bagian dengan sendok, dan jumlahnya sangat kecil, ketika semua ini dilakukan. Ikan di besi mendidih. Nian Bing tersenyum kepada Ming Yuan di sampingnya. Tuan Ming, tolong bantu sup ikan ke dalam baki. Sambil berbicara, dia bekerja sama dengan lemari dapur pada saat yang sama. Dua lingkaran yang benar-benar nyata dengan es pelat itu menciptakan angsur terbentuk. Pada saat ini, panci dengan melelehkan menjadi sangat dan pecah, dan nyala. Api di dalam panci hampir padam. Nian Bing melihat nampan yang dibuatnya, dan menyalakannya. Nampan pindah ke lemari dapur, dia hanya menyajikan panci di nampan, panci pecah dan dipotong oleh tomat. Daging domba yang dibungkus hanya ditumpuk di tengah baki es. Pada saat ini, karena pembakaran selama periode waktu, bumbu asli telah menjadi lengket. Daging domba benar-benar tertutup dan tidak ada jejak kelebihan yang meluap-luap. Semua orang dengan mata yang tajam tahu bahwa hidangannya telah selesai. Mata Nian Bing beralih ke ayam yang dibungkus es. Itu adalah hidangan pertama. Dengan mengarahkan di atas, ia melemparkan ayam itu ke udara. Tangan kanannya menggoyang gulungan api lagi. Dengan keras dalam kobaran api, es batu meledak, engsel menghilang dalam pembakaran, tubuh ayam emas jatuh dalam paket api. Nian Bing mengambil nampan es lain dan mengambil ayam itu. Berbagai bahan diangkut dengan cepat, tidak sulit untuk mengatur dua nampan pada saat yang sama. Ketika semua bahan yang terutama bekerja pada estetika diatur dengan baik, gelombang jangan lupa subscribe channel CDN gelombang. Ia menekan untuk menekan pada baki es, dan tiba-tiba, dua lapisan muncul di permukaan. Di piring, itu sepenuhnya terintegrasi dengan piring, untuk piring. Ao Tianyin, Nian Bing untuk menutupi kotak utama, mengeluarkan tas dari tangan, cahaya biru yang dilihat oleh tangan, dan ukiran hantu muncul. Pada saat ini, sup ikan telah selesai ke dalam baki es 8 poin, dan Nian Bing meneriakkan dengan lembut, tangan hantu itu jatuh ke langit, dan itu diukir menjadi ratusan bundaran. Patung hantu biru terbang dan turun seperti menari di sana, dan keripik es terus berserakan, 8 pola yang berbeda muncul satu demi satu di sekitar 8 titik. Yang merupakan pola yang sesuai dengan bahan di dalamnya, itu halus dan seperti manusia. Waktu habis. Minta kedua koki untuk piringmu di dewan juri. Dengan terkejut, Markis Noah mengumumkan akhir pertandingan. Setelah Liao Feng berdiri kendur di lemari dapurnya, tiga piringnya sudah selesai selama Nian Bing masih di udara. Apa yang dilakukan Nian Bing berada di luar jangkauan kognitifnya. Wajah Jin Hao tertutup abu-abu mati saat ini, meskipun dia belum menyadari piring, dia tahu bahwa dia mungkin kehilangan waktu ini. 6 hidangan disajikan di dewan juri, dan 3 piring Nian Bing semuanya ditutupi dengan lapisan kabut putih. Markis Noah memandang Nian Bing, lalu menatap Liao Feng. Yang berpikir ke bawah dan tersenyum, tolong dua koki perkenalkan hidangan Anda satu per satu. Ayo mulai mencicipi. Liao Feng, Anda yang duluan. Mangkuk dan sumpit telah disajikan. Semua orang, termasuk Sui Ji dan Jin Hao, mengambil sumpit dan bersiap untuk memulai. Mata mereka benar-benar terfokus pada 3 piring yang menggunakan es sebagai bejana.
Liao Feng menggelengkan kepalanya dan menatap Nian Bing di sampingnya, dengan cahaya yang rumit di matanya, aku pikir aku tidak perlu memperkenalkan apapun. Aku hanya ingin mencicipi masakan koki Nian Bing ini. Mata Markis Noah menoleh ke Nian Bing dan tersenyum, kalau begitu perkenalkanlah koki Nian Bing. Nian Bing melihat ketiga piring yang ditutupi dengan kabut es di depannya, dan berkata dengan tenang, tiga piring saya milik Aisen Fire Fusion Series. Saya menyebut seri ini Bing Huo Jiutian. Saat dia berkata, Nian Bing menunjuk ke piring pertama. Hidangan, mengatakan, bahan utama hidangan ini adalah ayam biasa, saya menyebutnya es api dan ayam min, ayam itu sendiri adalah biasa. Tapi saya pertama kali menggunakan api untuk meledakkan aroma bawang hijau dan jahe untuk membuatnya dicelupkan ke dalam ayam di tengah. Panggang dengan api untuk membuat ayam memasuki 8 keadaan matang, memadamkan api, membungkusnya dengan daun teratai, dan membekukan luar karena panas yang melekat pada tubuh ayam. Daun teratai berada di bawah pengaruh suhu ekstrim dingin dan panas. Aroma dalam akan lebih baik dirilis, sepenuhnya terintegrasi ke dalam ayam, dan akhirnya, dibombardir dengan peradangan ledakan untuk membuat es dan daun teratai menghilang. Aroma yang dikeluarkan oleh daun teratai sepenuhnya digoreng ke dalam ayam dan ayam dimasak. Di bawah pengaruh es dan api, ayam akan menjadi lebih halus dan lebih lembut, dan kulitnya berwarna keemasan dan segar. Mungkin para juri telah menemukan bahwa saya tidak menggunakan bumbu penyedap dalam masakan ini, itu bukan kesalahan saya. Tapi sengaja, memasak memperhatikan bahan bakunya rasanya ditampilkan sepenuhnya, ini adalah cara memasak yang sebenarnya. Oleh karena itu, fitur terbesar dari ayam yang dipecat dengan es adalah kata yang harum, yang merupakan aroma yang berbeda. Sedangkan untuk bagian luar tertutup dengan penutup es, yaitu menjaga ayam yang dipecat dengan es temperatur dan aromanya naik, silakan cicipi selagi panas. Petik 2. Tangan semua orang bergerak pada saat yang sama, dan tidak ada yang memperhatikan tiga hidangan yang dibuat oleh Liao Feng, tetapi langsung pergi ke ayam panas Nian Bing yang terbakar es. Lapisan es di luar ditusuk oleh sumpit. Pada akhirnya, permukaan ayam benar-benar berubah menjadi kuning keemasan. Semua orang mulai bekerja. Kulit ayam itu sangat renyah. Tentu saja, setelah mulut pertama ayam itu, para hakim, termasuk Jin Hao, melakukan tindakan yang sama dan terus memperpanjang sumpit kedua. Liao Feng mengunyah ayam lembut di samping, dan raut wajahnya berubah terus-menerus tanpa sedih, tetapi agak terkejut. Nian Xiong, saya benar-benar yakin. Ayam flamboyan Anda tidak hanya sepenuhnya mencerminkan rasa ayam itu sendiri, tetapi juga mengandung 9 aroma yang berbeda, kaya dan ringan, saya hitung, ada 8 jenis total. Oh, tidak. Itu hanya 9 rasa. Tidak heran itu adalah seri Bing Huo Jiu Chong Tian. Bahkan jika 3 hidangan saya bertambah, itu tidak sebagus hidangan ayam Anda. Petik 2. Merasakan kebenaran dari kebanggaan Liao Feng, Nian Bing tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit lebih disukai darinya, tetapi hanya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia mendengar Markis Noah berteriak, Lao Sui, kamu gigit, tinggalkan aku sedikit, aku kembalikan kaki ayam saya. Nian Bing melihat ke bawah, dan ada rasa dingin di hatinya. Pada saat ini, hidangan ayam tidak ditemukan, dan tidak ada residu yang tersisa. Semua hakim tampaknya tidak pernah makan makanan, terlepas dari berminyak, dan mulai langsung dengan tangan. Bahkan Lorou, yang temperamennya berdebu, memegang sayap ayam. Dalam menghadapi makanan, tidak ada yang peduli dengan kata elegan. Nian Bing tersenyum pahit, semua orang makan perlahan, bukankah kamu punya 2 hidangan lagi? Menunjuk ke piring daging domba, hidangan ini terbuat dari daging domba disebut Bing Huo Sueyu. Aku lebih dari 10 jenis bumbu ditambahkan, masing-masing hanya memiliki sedikit, bukan untuk rasa, tetapi untuk aroma daging domba. Diketahui bahwa domba memiliki bau amis, dan setelah jus tomat dikombinasikan dengan berbagai bumbu, tidak hanya tidak akan menghilangkan bau daging busuk. Tetapi akan berfungsi sebagai peran pendukung, direbus melalui 2 sihir es dan api ekstrim, dan benar-benar merendam semua bumbu dan rasa jus tomat ke dalam daging domba. Sehingga daging domba mencerminkan daging busuk rasa umami, jus tomat di luar mungkin dingin, tetapi daging domba di dalam pasti panas, dingin di luar dan panas di dalam tidak memiliki rasa. Petik 2. Dia belum selesai berbicara. Para hakim mengunyah ayam di mulut mereka, tetapi tangan mereka sudah memegang sumpit ke es, darah dan hujan. Tutup es itu sangat rusak, dan komentar tentang es ke piringnya sangat relevan. Para hakim dengan jelas menemukan jawaban yang tepat dari daging domba. Kali ini Luo Rou bisa lebih pintar, daging domba di pintu masuk, segera mengulurkan sumpit ke hidangan ketiga yang disiapkan dengan sup ikan. Wow, ini sangat segar. Mengapa sabas yang saya makan tidak memiliki rasa seperti itu?
Lorou memegang sendok di tangannya dan hanya menyesap sup. Dia dilayani oleh nampan es 8 poin ini. Hidangannya sangat menarik. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, ini adalah yang terbaik yang saya miliki di masakan Bing Huo Jiu Zongtian, bernama Bing Huo Bajixian. Anda seharusnya melihatnya dalam proses pembuatannya. Saya menggunakan sabas sebagai sup, bahkan ikan tulang-tulang itu juga dipotong menjadi bubuk, dan orang-orang biasa memiliki dua kesalahpahaman saat memasak sabas. Yang pertama adalah mereka tidak bisa menghilangkan bau kecil sabas yang bersahaja, yang lainnya adalah membuang tulang sabas. Solusinya sederhana, yaitu, kram, semua jenis ikan adalah gluten, yaitu, semua orang melihat benang putih yang saya gambar, tendon ikan juga disebut tendon mencurigakan, asalkan dilepas. Jadi fitur terbesar dari es dan api 8 ini adalah bahwa ia memiliki 8 rasa yang berbeda. Hidangan ini sebenarnya ini sup, cukup minum saja. Sekarang suhu sup seharusnya pas, silakan coba. Petik 2. Apakah itu staf layanan King Feng Zai, atau penjaga yang mengenakan pakaian biasa untuk melindungi Markis dan Earl, mereka semua mengerti apa yang disebut angin dan awan. Dan apa yang disebut melahap. Tiga hidangan yang dibuat oleh Golden Chef Liao Feng juga sangat cantik dari luar, tetapi dibandingkan dengan masakan Bing Hujiu Tian Tian yang bertuliskan es. Terlalu jauh untuk memeriksa dari segi keindahannya, terutama putihnya cahaya masakan Bing Huo Jiu Xiong Tian. Kabut itu cukup untuk menarik perhatian. Penjelasan Nian Bing sudah selesai, dan tiga piring yang dia buat benar-benar hilang, semua orang di panitia botol memiliki penampilan yang bersahaja. Jadi dia harus menggigit piring yang dibuat dengan es. Jin Hao meletakkan peralatan makan di tangannya, menatap Nian Bing, dan tiba-tiba berkata, saya telah tenggelam dalam industri catering selama setengah hidup saya, dan belum pernah makan makanan lezat seperti itu. Koki Nian Bing, jika Anda bersedia datang ke Dacheng Suan kami, saya menerima bukaan Anda kondisi apapun. Petik 2. Nian Bing berkata dengan acuh tak acuh, jadi apakah Bos Kim mengakui kekalahan? Apakah Anda tidak perlu hakim untuk menilai? Cahaya menyala di mata Jin Hao, tidak, saya sudah familiar dengan hidangan apa yang bisa dibuat Liao Feng. Saya kalah, dan saya kehilangan semuanya. Saya benar-benar tidak mengerti, dari mana Brother Sue menemukan Anda dari. Jin Hao tidak jika Anda tidak mampu kehilangan, Anda akan kalah jika kalah. Saya harap Anda akan mempertimbangkan kata-kata saya. Kedua pangeran, Earl dan Earl, Jin Hao masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya akan pensiun dulu. Setelah itu, saya berjalan keluar dari juri dan berjalan keluar dari King Feng Zai. Koki yang awalnya membantu Liao Feng mengikutinya, dan Liao Feng Xing bertanya kepada Ning Bing, kakak Nian, bisakah kamu ceritakan, bagaimana kamu mengendalikan rasa ayam yang begitu bervariasi? Nian Bing tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, kuncinya terletak pada panas. Meskipun ayam perlu dimasak, panas yang dimasak dan jumlah fusi dengan daun bawang dan gas jahe dapat dikendalikan, dan rasanya akan berubah secara alami. Ini mungkin keajaibannya luar biasa, saya juga membaca hidangan yang Anda buat. Anda terlalu memperhatikan penampilan. Meskipun Anda bisa membayangkan rasanya enak, itu masih lebih buruk daripada penampilan. Jika Anda dapat lebih memperhatikan perubahan rasa di masa depan, Anda pasti akan dapat melangkah lebih jauh. Petik 2. Mata Liao Feng menunjukkan pandangan hormat, saya telah diajar, dan saya pasti akan memiliki kesempatan untuk mengajar lagi di masa depan. Setelah selesai berbicara, saya memberi hormat pada hitungan dan markis dan berbalik. Markis mendapatkan kembali pandangan sebelumnya, berdiri, memandang Nian Bing, dan menunjukkan tatapannya yang menyetujui, sekarang saya tidak perlu mengatakan apa-apa tentang tuan ini sekarang. Nian Bing, Anda memenangkan persaingan dengan keunggulan absolut. Namun, saya aneh, mengapa Anda bisa memiliki dua jenis sihir pada saat yang sama? Meskipun saya tidak terbiasa dengan sihir, saya juga tahu bahwa itu bertentangan dengan akal sehat. Petik 2. Nian Bing Tan memasuki lengannya, mengeluarkan seikat gulungan dari lengannya, berukuran tidak kurang dari 30, dan tersenyum. Tuan Tuhan, tolong lihat, sebenarnya, saya hanya seorang penyihir es, semua api mengandalkan ini sesuatu dibuat. Saya menggunakan gulungan berbasis es saya sendiri untuk pergi ke toko sihir untuk mengubah beberapa gulungan berbasis api. Kemudian, dengan masakan saya sendiri, secara alami memiliki efek itu. Petik 2. Ketika Markis melihat begitu banyak gulungan sihir, dia tidak bisa tidak membiasakan diri dengannya. Lagi pula, bahkan gulungan terburuk memiliki banyak nilai, terutama beberapa gulungan kelas atas dengan volume yang sangat kecil. Anda tidak perlu melihatnya untuk mengetahui kekuatan magisnya. Tidak kecil, dapat dikatakan bahwa nilainya berkelanjutan, dan dia menoleh untuk melihat Long Zi.
Presiden Dragon, Anda selalu meminta dana di atas. Sekarang tampaknya Anda memiliki banyak sumber daya di Magician Union. Longzi memandang Nian Bing dan berkata, Tuan Markis, jangan salah paham. Gulungan ini dimiliki oleh Nian Bing. Dia sangat berbakat dalam membuat gulungan ajaib dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, jadi ada banyak tidak disediakan oleh serikat. Petik 2. Markis tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, aku kagum dengan keterampilan memasak yang luar biasa dari Nian Bing. Aku takut para koki kerajaan di istana yang mulia tidak bisa dibandingkan. Itu es dan api yang begitu, dan koki sihir. Dapur, subjek yang nyata dan segar, sepertinya saya harus memberikan nasihat kepada sekolah memasak itu. Petik 2. Di samping itu, Luo Rou berdiri dan tersenyum, Paman Nu, aku khawatir tidak ada gunanya memberikan pendapatmu. Berapa banyak pesulap yang mau belajar memasak? Paman, karena Nian Bing telah menang, produk pemenang dari pertaruhan adalah bukankah seharusnya itu diberikan kepadanya? Petik 2. Wajah Markis Noah memerah, dan kotak berisi batu suci selalu ada di tangannya. Untuk batu permata yang berharga ini, dia benar-benar sulit untuk menyerah, tetapi bagaimanapun juga. Statusnya ada di sana, dan tidak baik untuk menunjukkan keserakahan pada saat ini. Warna aslinya, mengangguk dan berkata, ya Tuan ini hampir lupa, baca es dan berikan padamu, ini barang rampasanmu. Nian Bing mengambil kotak utama dan menyerahkannya kepada Sui Ji di samping, Paman, kamu menang. Sui Ji tidak mengambilnya dan tersenyum, tidak ini yang kamu menangkan. Kamu menggunakan Ao Tian Dao untuk memenangkan taruhan. Meskipun Ao Tian bukan milikmu sekarang, setidaknya aku telah menjualnya. Mengapa Anda memberi saya sesuatu yang Anda menangkan? Petik 2. Nian membeku sesaat, menatap mata Sui Ji yang dalam, mengencangkan kotak persegi di tangannya, dan tersenyum. Kalau begitu aku akan tidak sopan. Dia tidak ingin memberi Sui Ji kesempatan untuk membuat permintaan. Seng Yaozu ada di tangannya. Meskipun ini sedikit lebih buruk dalam jumlah hadiah, tetapi untuk bayi setingkat Seng Yaozu, Nian Bing tidak bisa memedulikannya sekarang. Longzi keluar dari belakang juri dan memberi hormat kepada Markis dan Earl, semua orang, kontes hari ini sudah berakhir. Brother Sui, jika Anda tidak memiliki yang lain, biarkan Nian Bing kembali kepada kita bersama. Sui Ji dan Longzi selalu memiliki hubungan yang baik. Gelombang cerita Donghua novel CDN gelombang belum lagi kekalahan besar dan Ning Xuan membuatnya merasa baik hari ini. Jemput kamu. Petik 2. Markis Noah berkata sedikit tidak puas, tiga hidangan ini belum dimakan oleh Tuan sekarang, dan saya sedang memikirkan es. Saya ingin Anda membuat dua hidangan lagi untuk kita coba. Nian Bing mengangkat sedikit ketidaksabaran di hatinya, sebagai koki top, dia tidak bekerja keras untuk belajar keterampilan memasak untuk melayani para pejabat tinggi ini. Tetapi pada saat ini, pemilik kota yang menolak Ice City sedikit tidak masuk akal. Pada saat yang memalukan, Loro yang menyelesaikannya untuknya. Paman Nu, apa yang disebut enak itu tidak serbaguna. Jika Anda makan terlalu banyak, Anda tidak bisa merasakan kebenaran. Wei, Nian Bing menggunakan begitu banyak sihir sekarang, biarkan dia kembali beristirahat dan beristirahat. Kamu akan datang lagi besok, bukankah itu sama? Petik 2. Markis Noah mendengarkan kata-kata Luo Rou, secara mengejutkan tidak memaksa, mengangguk, dan berkata, karena Rower berkata begitu, ayo lakukan hari ini, Lao Sui. Keluarkan anggur enak yang kamu hargai, mari kita ambil tidak apa-apa untuk minum-minum. Baca es, Anda kembali dulu, dan Tuan pasti akan kembali untuk mencicipi kerajinan Anda besok. Seri es dan api surga ke-90 sangat kreatif. Petik 2. Titik-titik. Bab 30. CDN, pesulap perang yang terampil. Da Cheng Xuan, Jin Hao duduk dengan khusyuk di atas kursi kayu berukir, dan penjaga toko besar, pemilik toko kedua, dan Liao Feng semua berdiri di depannya. Melompat meja dengan kasar, Jin Hao berkata dengan marah, kalian berbicara. Kenapa masing-masing terlihat seperti orang bodoh? Penjaga toko besar kekar berkata dengan wajah pahit, ya Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Anda juga telah melihat bahwa anak bernama Nian Bing memang telah mencapai tingkat ajaib dalam memasak. Saya khawatir sulit menguasai King Feng Zai dalam hal ini. Petik 2. Jin Hao mendengus, apakah kamu membiarkanku diistirahatkan? Kontes hari ini memblokir seluruh jalan, dan seluruh kota diketahui. Jika tidak ada cara yang baik untuk menghadapinya, bisnis Da Cheng Xuan kita pasti akan runtuh. Apakah kamu membiarkan aku orang tua Siang Sui Ji tidak bisa mengakui kekalahan? Ketika saya memikirkan betapa bangganya dia sekarang, saya ingin membunuhnya. Petik 2. Penjaga toko yang kedua tiba-tiba tersenyum yin dan menguap melangkah maju dan berkata, ya Tuhan, masalah ini bukan tanpa solusi.
Mata Jin Hao menyala dan berkata, apakah ada cara, katakan dengan cepat. Mata penjaga toko yang kedua memutar matanya dan berkata, ada dua cara sekarang. Ketika saya memasak untuk Bing Bing, saya telah mengamatinya dengan cermat. Sosoknya membuat saya merasa sangat akrab. Dia bersama dengan orang yang membunuh saudara ketiga. Tubuhnya hampir sama, dan cedera saudara laki-laki ketiga memiliki sihir es dan api. Dia juga menunjukkan dua jenis hari ini. Meskipun tingkat sihirnya tidak tinggi, tetapi kekuatan kontrol magisnya mungkin tidak dapat mencapai kill magic tingkat penggunaan. Petik 2. Jin Hao berkata, apakah Anda mencurigai bahwa dia adalah pembunuh iblis? Apakah Anda yakin? Dispenser kedua menggelengkan kepalanya dan berkata, terus terang, para bawahan tidak yakin. Karena, ketika saya bermain dengan pembunuh iblis pada hari itu, ia terutama menggunakan sihir api, tetapi hari ini yang utama adalah menggunakan es untuk memasak. Itu adalah sihir es, dan semua sihir api sepertinya dilakukan dengan gulungan, jadi aku tidak yakin dia adalah pembunuh iblis. Tapi, bagaimanapun, kita juga bisa menyelidiki, setelah dipastikan bahwa dia adalah orang itu, yah, dia mungkin adalah orang yang dicari oleh Dewi Es dan Salju pada saat itu. Kita hanya perlu melaporkan ke Dewi untuk menyembah para dewa secara rahasia. Tidak peduli seberapa sombong Sue Sue, dia tidak akan pernah berani untuk mengorbankan Dewi untuk mengorbankan orang dewasa, dan akhir Sue Ji akan datang. Tentu saja, metode ini memiliki risiko tertentu. Pertama, kita mungkin tidak dapat menyelidiki hasilnya. Bing adalah pembunuh iblis, tetapi bukan orang yang dikorbankan Dewi untuk orang dewasa. Saya takut Dewi yang dikorbankan untuk orang dewasa akan marah. Petik 2. Jin Hao mengangguk dan berkata, katakan cara lain. Penjaga toko kedua tersenyum dan berkata, metode lain relatif lebih pasti. Hubungan antara tuan dan keluarga kerajaan Anda hanya perlu satu buku untuk diteruskan kepada Yang Mulia Raja, yang akan memasak es. Katakan lagi, apakah Anda takut bahwa Yang Mulia tidak akan memanggilnya ke istana? Tanpa Nian Bing, Ming Yuan saja, bagaimana lawan Da Cheng Suan kita? Petik 2. Mata Jin Hao bersinar, nah anak kedua, Anda layak menjadi Ting Teng. Lakukan saja apa yang Anda katakan. Dua metode dilakukan pada saat yang sama. Saya akan memperbaiki keagungan saya besok. Pada saat yang sama, Anda akan mengirim seseorang untuk memantau Nian Bing. Harus menemukan bukti kuat, mengerti. Petik 2. Penjaga toko besar dan pemilik toko kedua membungkuk dan berjanji pada saat yang sama, tetapi ada jejak penghinaan di mata Liao Feng. Titik. Sue Jing secara pribadi mengirim tiga orang Nian Bing keluar dari King Feng Zai. Ketiganya pergi dengan kereta Longzi. Tidak ada yang berbicara di sepanjang jalan. Longzi terus menutup matanya dan sepertinya memikirkan sesuatu. Kereta akhirnya mencapai Serikat Penyihir. Longzi keluar dari mobil dan berkata kepada putrinya, Ling Er, kembali istirahat dulu. Ada yang ingin kukatakan dengan Nian Bing. Long Ling mengangguk, menatap Nian Bing dan berbalik. Nian Bing, kamu ikut aku. Longzi menjatuhkan wajah yang kejam dan berbalik untuk berjalan masuk ke dalam penyihir-penyihir. Dua penyihir junior yang bertanggung jawab atas penjaga di pintu melihatnya kembali dan membungkuk memberi hormat dengan cepat dan penuh hormat. Nian Bing mengikuti Longzi sampai ke bangunan puncak yang besar, tempat Nian Bing kenal, dan Li Sui ada di sini untuk melakukan tes sihir padanya. Longzi berjalan ke tengah aula sebelum berhenti, dan berbalik untuk membaca es, berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak berharap bahwa sihir homologi es dan api yang legendaris benar-benar ada. Mungkin, Anda menipu mereka, tetapi Anda mustahil untuk menipu seorang magister. Ya, ledakan itu memang dilepaskan olehmu dengan sebuah gulungan, tetapi teknik api adalah kekuatanmu sendiri. Aku dapat dengan jelas merasakan kekuatan magis api yang dilepaskan olehmu pada saat itu. Sekarang, kupikir kau harus memberitahuku sesuatu. Nian Bing Magician, petik 2. Nian Bing tampaknya telah memikirkan pertanyaan Longzi, dan tersenyum sedikit, berkata, karena saya membuat seri Bing Huo Jiu Chong Tian. Saya tidak pernah memikirkan sesuatu untuk disembunyikan. Presiden, terima kasih banyak karena tidak membawa saya langsung. Interogasi, sepertinya saya tidak salah bertaruh. Petik 2. Longzi berbalik dan menatap Nian Bing dengan anggun, taruhan apa yang kau pertaruhkan? Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, saya bertaruh pada hubungan Anda dengan Menara Ice Guard. Karena penindasan Menara Ice Guard, Serikat Pekerja belum pernah di awal-awal. Sebagai seorang magister, Anda tidak bisa mendapatkan apa yang Anda pantas di Ice Moon Empire. Status, tidak mungkin tanpa perubahan pola pikir.
Sebenarnya, saya tahu bahwa Anda hanya menebak-nebak kemampuan saya, dan saya tidak sepenuhnya yakin bahwa saya adalah penyihir ganda. Tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa saya adalah penyihir. Titik. Saya memiliki kedua kemampuan magis es dan api. Ini adalah orang yang sama yang dicari oleh Dewi Es dan Salju. Tujuannya mencari saya sangat sederhana, yaitu, untuk mendapatkan kembali batu Dewi Es dan Salju. Petik 2. Longzi terkejut dan kehilangan suaranya, apakah kamu benar-benar orang yang dia cari? Nian Bing mengeluarkan gulungan kain dari lengannya dan membukanya satu persatu, sarung hitam itu muncul pertama kali, diikuti oleh pegangan pisau yang tertutup rapat oleh lapisan kain lainnya. Simbol dari beberapa lingkaran sihir. Batu Dewi Es adalah batu ajaib tertinggi dari atribut Es. Itu tergabung pada pisau ini. Nama pisaunya adalah Chen Lu. Kualitasnya tidak pernah berada di bawah langit yang sombong. Sekarang aku tidak bisa menunjukkan kepadamu batu Dewi Es itu. Itu tidak terlalu jauh dari Bingshen Pagoda. Saya khawatir Dewi Es dan Salju akan merasakan napasnya. Mari kita buka skylight untuk berbicara dengan cerah. Saya telah menjadi koki selama 8 tahun. Saya memiliki keluarga yang bahagia 8 tahun yang lalu, tetapi, karena untuk beberapa alasan. Itu dihancurkan oleh Dewi Es dan Salju. Dia adalah musuh terbesar dalam hidupku. Hanya ada satu alasan mengapa aku bekerja sangat keras untuk mempraktekkan sihir. Aku berharap untuk membunuh menara Dewa Es suatu hari, dan kau juga berharap menara Dewa Es itu menghilang dari benua. Jadi dalam hal kepentingan, kita berdiri di kamp yang sama. Selama Anda mengizinkan, saya akan tetap di serikat. Setelah sihir saya cukup kuat untuk bersaing dengan Dewi Es dan Salju, maka saya tidak akan pernah memiliki sama sekali, tidak ragu-ragu sama sekali. Mengenai asal-usulku yang sebenarnya, aku tidak akan mengatakannya, mungkin, kamu akan mengetahuinya di masa depan. Aku hanya ingin kamu mengerti sekarang bahwa Dewi Pengorbanan Es dan Menara Dewa Es adalah musuh bersama kita. Titik. Petik 2. Omong kosong. Longzi tiba-tiba berteriak, persatuan penyihir Kekaisaran Bulan Es dan Menara Dewa Es semuanya loyal kepada keluarga kerajaan Kekaisaran Ice Moon. Anda bahkan mengatakan hal yang sangat besar, saya akan membawa Anda ke bawah sekarang. Kirim ke Menara Dewa Es. Cahaya Cian menyapu, dan kekuatan magis angin yang bergelombang dengan cepat mengembun ke arah Longzi. Tekanan kuat membuat seluruh tubuh Nian Bing mengencang, dan beberapa langkah mundur tanpa sadar. Nian Bing tidak berbicara, lampu menyala di tangannya, memegang pisau Chen Luo di satu tangan, tangan yang lain meletakkan kotak itu dengan pisau Aotian di tanah. Dan kemudian dengan cepat mengeluarkan batu Dewa Api. Dewa Api yang hebat, tolong izinkan saya meminjam tangan kiri Anda untuk membiarkan kobaran api jatuh ke dunia, memadamkan semua kekuatan jahat, biarkan kobaran api bersinar di bumi. Dan hancurkan semua penghalang yang menghalangi di depan. Tangan kiri Vulkan, tangan api besar tiba-tiba muncul di depan Nian Bing di akhir mantra. Di bawah kendali Nian Bing, dia menembak ke arah Longzi. Di bawah peningkatan Flame Godstone, tangan kiri Vulkan mengerahkan kekuatan paling besar, dan aula tiba-tiba menjadi panas. Longzi mendengus dingin, mutiara dari butiran beras juga sangat bagus, biarkan kau melihat kekuatan si penyihir. Seorang staf biru tiba-tiba muncul di tangannya karena udara tipis. Tongkatnya sangat panjang, panjangnya 2 meter, ada banyak garis aneh di atasnya, memancarkan cahaya biru muda, dan ada 9 permata biru di bagian atas digabungkan menjadi barisan vertikal. Dahi staf Longzi berteriak rusak. Bila angin besar muncul, dan tubuh bila sepanjang 3 meter itu langsung memotong ke tangan kiri Vulkan yang dikeluarkan oleh Nian Bing. Dalam suara keras itu, tangan kiri Vulkan dihancurkan menjadi percikan dan menghilang, dan bila angin juga menghilang. Smash pecah dalam ledakan. Di bawah daya tarik mesin Ki, wajah Nian Bing menjadi putih untuk sementara waktu, dan dia melangkah mundur beberapa langkah. Kekuatan es dan api di tubuh berfluktuasi dengan hebat. Hari-hari ini, dia telah membaca hampir semua buku sihir, dan segera mengenali Longzi. Sihir yang digunakan itu mengerikan, apakah ini Dewa Angin yang dipotong oleh Dewa Angin urutan ke-6? Bagaimana mungkin kau bisa instan sihir ini? Longzi juga terkejut. Ketika dia ingin datang, kekuatan sihirnya jauh di atas Nian Bing, dan dia memecahkan Fifth Tier dengan urutan 6. Dia harus terluka setelah tangan kiri Dewa Pemadam Api dihancurkan, dan dia hanya mundur sekarang. Hanya beberapa langkah kemudian. Sebagai seorang magister, sihir tingkat menengah dan rendah instan bukanlah apa-apa. Tentu saja, kemampuan sihir tingkat 6 sesaat tergantung pada staf tingkat dewa di tanganku. Sayangnya, Feng Shen sudah instan. Batas tercapai. Mana yang dapat dikondensasi melalui 9 batu King Ming hanya bisa melakukan ini, dan itu hanya bisa instan sekali sehari.
batu King Ming perlu waktu untuk menyerap lebih banyak elemen angin. Dengan kekuatanku, sihir tier 4 instan lebih mudah. Ambil saja, petik 2. Nian Bing tersenyum dengan acuh tak acuh, dan berkata, apakah kamu pikir aku adalah tipe orang yang akan mengakui kekalahan tanpa perlawanan? Ini adalah kehormatanku untuk bertarung dengan Magister. Saat dia berkata, dia membawa Chen Luo kembali ke lengannya, tangan kanan ketika itu muncul kembali. 4 gulungan sihir sudah terjepit di jari. Long Zi mencibir, apakah Anda ingin bersaing dengan saya berdasarkan pada gulungan sihir tingkat rendah Anda? Nian Bing tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, saya akui bahwa di bidang sihir itu jauh lebih rendah daripada Anda, tetapi binatang yang disebut terperangkap itu masih berjuang. Bagaimana saya bisa tahu bahwa saya tidak bisa melakukannya tanpa mencoba? Jangan lupa bahwa gulungan sihir itu halus. 4 gulungan di tangannya sudah membuang 2. Wajah Long Zi tenggelam, matanya bersinar, dan cahaya biru yang menyilaukan tiba-tiba muncul di dahinya. Itu adalah sihir instan, tapi kali ini jelas jauh lebih kecil, itu adalah dinding angin urutan keempat namun ia tentu tidak berpikir bahwa sihir tingkat keempat dapat memblokir serangan Nian Bing. Kekuatan penyihir tidak diragukan lagi tercermin pada saat ini. 8 teknik dinding angin berturut-turut tumpang tindih dan benar-benar memblokir ruang di depannya. Ada angin kencang di aula sepanjang waktu, dan Long Zi tidak bisa lagi dilihat dari depan. Suatu hal yang aneh terjadi. 2 gulungan yang dilemparkan oleh Nian Bing digulung oleh angin dan terus terbang di udara, tetapi tidak ada sihir. Nian Bing tersenyum aneh, ah. Maaf, aku hanya membuangnya ini gulungan putih. Hei, petik 2. Mendengar suara Nian Bing, Long Ziki hampir muntah darah, dan 9 teknik dinding angin secara alami digunakan dengan sia-sia, tidak hanya itu, ia juga memblokir serangannya sendiri. Dengan dengung dingin, suara panjang Long Zi terdengar berirama. Dan nyanyian mantra dimulai gelombang terima kasih yang sudah bantu subscribe channel CDN gelombang meskipun 9 teknik dinding angin memblokir serangan sihir instan dan membaca es. Dia juga cukup memenangkannya waktu, semakin tinggi urutan sihir, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan mantra. Dalam deru angin kencang, Nian Bing tidak bisa mendengar sihir yang dinyanyikan Long Zi. Wajah Nian Bing juga menjadi bermartabat, dan dia meletakkan gulungan sihir di lengannya ke lengannya, pada saat yang sama, dia mengeluarkan tongkat es kecil. Mengangkat batu dewa api dengan tangan kiri, dan dengan cepat menyanyikan mantra yang dia kuasai. Dewa api yang hebat, tolong izinkan saya meminjam tangan kiri Anda untuk membiarkan kobaran api jatuh ke dunia, memadamkan semua kekuatan jahat, biarkan kobaran api menyinari bumi. Dan hancurkan semua rintangan yang menghalangi di depan. Tangan kiri Vulkan, api itu lebar, dan tangan kiri dewa api besar itu muncul di sisi kiri Nian Bing, yang membuat aula yang semula dianggap biru oleh teknik dinding angin sedikit lebih merah. Elemen es besar, padatkan, ubah menjadi es hancuan kuno, dan ubah menjadi es bulan pekat, dan perpaduan es dan es akan muncul. Bola segel es 2 warna, tongkat es ling menunjuk secara diagonal, dan titik cahaya biru berlanjut. Terkondensasi, bola es besar diisi dengan paku es, setengah biru muda setengah biru tua muncul. Ini adalah sihir tingkat tertinggi yang dapat digunakan Nian Bing sekarang, bola es 2 warna urutan ke-6. Batu dewa api dan tongkat es diangkat pada saat yang sama, dan rambut pirang penuh Nian Bing tidak memiliki angin dan otomatis di bawah kondisi yang sepenuhnya merangsang api dan es yang sama. Lampu merah dan biru pada permukaan kulitnya bergantian bersinar, dan pusaran sihir di tubuh telah diputar ke ekstrim. Ah, Nian Bing berteriak keras, dan batu api dewa dan staf Ice Link secara bersamaan memancarkan lonjakan lampu merah dan biru, dimasukkan ke dalam 2 sihir lengkap. Tangan kiri dewa api mengepal, dengan bola beku 2 warna di depan tubuh Nian Bing, dengan injeksi kekuatan sihir yang terus-menerus, volume mereka tidak hanya tidak meningkat, tetapi menyusut. Wajah Nian Bing menjadi semakin putih, dan kekuatan sihir sudah mulai overdraw dalam proses menuangkan terus-menerus. Cahaya biru tiba-tiba bertemu, dan operasi dinding angin 9 lapis akhirnya menghilang karena tidak ada dukungan magis yang berkelanjutan. 2 gulungan putih yang dilemparkan oleh Nian Bing juga jatuh ke tanah. Kulit Long Zi berkilau dengan sentuhan kehijauan, seolah-olah seluruh orang telah menjadi biru, dan tekanan yang telah hilang menjadi lebih kuat lagi. Hanya tatapan substantifnya yang membuat keduanya di depan Nian Bing. Keajaiban itu menggigil. Melihat 2 kelompok cahaya merah dan biru di depannya, mata Long Zi menjadi berkilauan, ya, aku benar-benar membacanya dengan benar, itu benar-benar sebuah homologi. Tetapi apakah Anda pikir ini akan berguna bagi saya? Di tangannya, tongkat King Ming terlempar, dan seberkas cahaya biru langsung menghantam dinding aula.
Dinding yang awalnya tenang tampaknya dinyalakan oleh cahaya biru, dan enam warna merah, kuning, biru, biru, putih, dan emas menyala bersamaan, terus berubah. Nian Bing, yang akrab dengan lingkaran sihir, secara alami mengakui bahwa ini adalah lingkaran besar yang terlarang, kecuali kekuatan serangan melebihi kisaran yang bisa ditahan oleh lingkaran. Jika tidak, tidak mungkin untuk melukai tubuh dinding di belakang lingkaran. Tampaknya Long Zi benar-benar akan menggunakan sihir yang hebat. Nian Bing tidak mengatakan apa-apa, semangatnya sepenuhnya pada dua sihirnya yang kental, dan tangan kiri dan bola beku dua warna vulkan telah terkondensasi menjadi setengah dari ukuran sebelumnya. Long Zi memandang Nian Bing dengan tenang, "Ya, kamu benar-benar telah menyadari arti sebenarnya dari sihir. Aku ingin melihat sejauh mana kamu bisa menekan kedua sihir ini. Terus terang memberitahumu bahwa sihir yang baru saja aku gunakan adalah sihir angin tingkat ke-9 yang bekerja dengan sendirinya. Mungkin Anda juga pernah mendengar bahwa sihir ini disebut penghalang penyihir angin, dan itu disebut penjaga dewa angin. Kemampuan magister hanya dapat mendukung hingga setengah jam. Dalam keadaan normal, tidak ada yang dapat menggunakan sihir ini, tetapi hari ini lebih tepat untuk berurusan denganmu." Petik 2. Wajah Nian Bing sedikit berubah, dan penjaga Feng Shen, tentu saja dia tahu. Meskipun ini adalah sihir urutan ke-9, serangan itu bukan urutan ke-9, ketika sihir ini digunakan, sihir apapun di bawah urutan ke-7 sistem angin bisa seketika. Tetapi biaya mana hanya sepertiga dari aslinya, umumnya hanya digunakan ketika penyihir angin siap menerobos, atau saat menghadapi sejumlah besar musuh. Feng Xiang. Keahlian Feng Xiang urutan ketiga melayang dengan Long Zi, dan di kakinya, sebuah heksagram biru dengan diameter sekitar 1 meter muncul karena perlindungan Feng Shen. Ah, Nian Bing meraung lagi, dan di bawah kekuatan penuh kekuatan mental, volume tangan kiri vulkan dan bola beku dua warna langsung menyusut sepertiga. Dengan kedua tangan maju, bola lampu merah dan biru masing-masing menggambar busur dan terbang menuju Long Zi di udara. Mata Long Zi menunjukkan cahaya yang mengejutkan, dia menemukan bahwa dia masih meremehkan kontrol sihir Nian Bing. Finger of King Ming Scepter, angin puyuh biru tiba-tiba muncul, dan angin puyuh segera menjadi lebih besar, dan pergi kedua sampul ajaib Nian Bing pada saat yang sama. Ini adalah badai tornado urutan ke-7. Tentu saja, Long Zi tidak berpikir bahwa sihir tingkat 7 dapat menghilangkan dua sihir terkompresi dari Nian Bing. Dia hanya ingin menguji seberapa kuat sihir Nian Bing. Nian Bing bergerak, tubuhnya yang remuk masih nyaris tidak menopang, tangannya terbanting ke belakang, momentum dua kelompok cahaya merah dan biru dalam penerbangan cepat tiba-tiba berhenti. Matanya bersinar dengan warna aneh, tangannya berbalik ke arahnya. Pertandingan pertama, berteriak. Es api sama sumber, sihir yang seharusnya bergerak maju tiba-tiba terbang secara horizontal, satu merah dan biru dua bola lampu terkompresi menghantam sisi lain pada saat yang sama. Kulit panjang Zi berubah, dan jalan gelap itu tidak bagus. Pada saat ini, badai tornado yang dia kirimkan telah menutupi dua kelompok cahaya yang akan bertabrakan. Boom, unsur-unsur magis di seluruh aula langsung menjadi kekerasan, dan kekuatan ledakan besar dari lampu merah dan biru bercampur merobohkan badai tornado urutan 7. Dan lampu merah dan biru berputar dipadatkan menjadi seberkas cahaya besar, tiba-tiba meledak ke arah Long Zi, energi ekspansi hampir menutupi setengah aula. Long Zi mengerutkan kening, setelah semua ini adalah pertama kalinya dia dihadapkan dengan keajaiban aneh es dan api homologi. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Di tangannya, tongkat King Ming melambai terus-menerus, dan badai tornado keluar satu demi satu, dan mereka menabrak kekuatan sihir besar yang meledak. Nian Bing lembut di seluruh, duduk di tanah, tidak bisa membantu tetapi memuntahkan sedikit darah, ada sangat sedikit kekuatan sihir yang tersisa karena cerukan, setelah semua. Mendukung sihir homologi api es ini tidak peduli kekuatan sihir atau kekuatan spiritual, konsumsinya terlalu banyak. Dia telah mencoba sihir ini sebelum berlatih di hutan bunga persik, tetapi pada saat itu, sihir itu tidak terkompresi. Alasan mengapa ia menggunakan urutan ke-5 dan urutan ke-6 adalah untuk menyeimbangkan kekuatan dua sihir es dan api. Tangan kiri dewa api dengan batu dewa api pasti bisa setara dengan sihir urutan ke-6 yang berkuasa. Oleh karena itu, hanya urutan ke-6 yang berkuasa. Bola es dua warna hanya bisa bekerja sama dengan itu. Jika es dan api itu homolog dan ingin mengerahkan kekuatan mereka. Persyaratan paling mendasar adalah bahwa kekuatan es dan api harus seimbang sehingga mereka tidak akan menelan satu sama lain dan menghasilkan kekuatan serangan yang besar. Seluruh aula terguncang dengan keras, lingkaran sihir pertahanan di sekitarnya bergerak dengan kecepatan panik. Dan sepertinya mereka tidak tahan tekanan besar, kekuatan sihir besar dari sumber es dan api yang sama sepenuhnya dilepaskan.
Cahaya merah dan biru hanya bisa menopang tubuhnya tanpa jatuh oleh tongkat es di tangannya. Akhirnya, semuanya berakhir, lingkaran sihir di aula masih belum rusak, tetapi cahayanya telah redup banyak, sosok biru perlahan-lahan muncul setelah ledakan cahaya. Jubah ajaib di tubuh Longzi terlihat seperti sedikit lipatan, ekspresi pucat di wajahnya, dan cahaya biru di kulitnya telah menghilang. Oke, itu layak dari sumber es dan api yang sama. Aku benar-benar tidak berharap bahwa kamu bisa menggunakan sihir yang kuat seperti seorang penyihir. Tanpa persiapan, aku takut kamu akan terluka di tanganmu. Sebenarnya dengan kekuatan ledakan, aku memecahkan Wali Feng Shen Orde ke-9, yang terkenal karena ketahanannya, kekuatan sihir homologi es dan api ini dekat dengan urutan ke-9, sayangnya. Dengan sihir seperti itu, kamu akan mengambil semua mana dan waktu operasi terlalu lama, cukup bagiku untuk menyanyikan 2 atau 3 mantra tingkat 9 dan mengubah orang lain. Akankah itu memberimu kesempatan seperti itu? Petik 2. Nian Bing dengan enggan membiarkan tubuhnya duduk dan memandang Long Zi dengan senyum lembut, berkata. Presiden, sebenarnya, sumber es dan api yang sama hanyalah bentuk sihir, bukan sihir sungguhan. Nama sebenarnya dari sihir yang baru saja aku katakan seharusnya hanya disebut Ice Fire Triad. Yang pertama adalah kompresi awal, yang kedua adalah fusi di udara. Long Zi Leng tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. 3 lapisan es dan api. Tidak ada tanda. Bola api dan bola es muncul bersamaan di belakang Long Zi. Mereka adalah bom peledak Orde 5 dan bola api Orde 5. Bola es monokrom, mereka tidak dikompresi, tidak ada peningkatan item sihir, tetapi mereka muncul begitu tiba-tiba. Ledakan keras, kedua sihir itu bertabrakan sepenuhnya, dan sinar merah dan biru yang besar muncul lagi, tidak sekuat sebelumnya, tetapi yang menghadapinya adalah kebijaksanaan naga yang tidak siap. Bagaimanapun juga penyihir bukanlah seorang pejuang, meskipun otak dapat bereaksi, tetapi sihir itu sudah terlambat. Meskipun gelombang serangan terakhir ini jauh lebih lemah daripada gelombang sebelumnya, paling tidak mendekati level tingkat ke-7. Angin biru memberikan raungan marah dan menyapu seperti naga, masih badai topan. Dalam suara keras, susunan sihir pertahanan yang tidak stabil tidak lagi dapat menahan dampak sihir, cahaya 6 warna menghilang, dampak besar naik ke langit, rumah menara meledak langsung. Dan ubin dan debu naik dengan sihir pada awalnya, Long Zi jatuh beberapa langkah ke depan dan datang tepat ke Nian Bing. Dengan tongkat yang jelas di tangannya, dinding angin biru muncul di atas keduanya, menahan ubin yang jatuh dari langit, tetapi debu menyapu dari samping. Ayo, Nian Bing dan wajah Long Zi Long yang tercela. Debu dan asap benar-benar hilang, dan Nian Bing dan Long Zi saling memandang. Pada saat ini, keduanya menjadi orang biasa, satu berdiri dan yang lain duduk. Tiba-tiba, mereka tertawa karena persetujuan, tertawa, membaca Bing dengan lucu berkata, sepertinya kita masih memiliki potensi untuk menjadi penyihir bumi. Tawa itu menyatu, dan Long Zi menatap Nian Bing dengan sengit, nak kau mau mengompensasi kehilanganku, tahukah kau berapa nilai gulir sulap urutan ke-7? Baru saja pada krisis terakhir, Long Zi datang untuk menghindari di belakang. Terluka oleh sihirnya, dia terpaksa menggunakan gulungan sihir badai tornado urutan ke-7, yang berhasil menahan pukulan terakhir dari triad es dan api. Tidak mudah bagi Nian Bing untuk memaksa penyihir yang cerdas, Long Zi ke bagian ini. Nian Bing tertawa dan berkata, ini mudah ditangani, saya akan membayar Anda 2 gulungan ke-6. Presiden yang terhormat, bagaimana dengan kekuatan gulungan yang baru saya tunda? Sayangnya, hal ini terlalu sulit untuk dibuat. Jika tidak, jika Anda beralih ke 2 gulungan urutan ke-6, saya khawatir Anda perlu menggunakan urutan ke-8 untuk menahannya. Petik 2. Long Zi berkata dengan marah, oke, kalau begitu aku akan sama dengan keduanya sekarang, jangan pikir aku tidak bisa melihatnya. Ada juga elemen fusi khusus dari sumber es yang sama dan api dalam 2 gulungan itu, jika tidak, mereka tidak akan semoga berkondensasi bersama untuk menyerangku. Petik 2. Nian Bing memandang Long Zi sambil tersenyum, ketua, sebenarnya, saya mengagumi Anda. Untuk menunjukkan kepada Anda kemampuan yang saya miliki, saya telah bekerja keras untuk menghitung. Tetapi saya menemukan bahwa celah itu adalah celah, jika bukan karena kamu tidak ingin melukaiku, aku takut aku bahkan tidak bisa menyelesaikan sihir pertama. Kekuatan magister bagaimanapun kuat. Petik 2. Digoyang-goyang oleh Nian Bing, wajah Long Zi tampak lebih baik, sepertinya kamu tahu sejak awal bahwa aku pasti akan bekerja sama denganmu. Nian Bing mengangkat bahu dan berkata, tidak apa-apa tapi aku setidaknya 80% yakin. Aku pernah ke serikat pekerja selama beberapa waktu. Kamu telah terjerat denganku berulang kali. Jika kamu bahkan tidak bisa melihat ini, apa yang bisa aku lakukan dengan bagaimana dengan persyaratanmu?
Aku tidak sengaja mengungkapkan kekurangan ketika kamu memasak hari ini. Aku melakukan ini karena aku akan segera pergi dari sini, dan sebelum pergi, aku berharap mendapatkan penyihir yang kuat sepertimu. Dukungan. Petik 2. Dengan menghela nafas, Longzi mengangkat Nian Bing dari tanah. Memang, aku tidak punya alasan untuk tidak bekerja sama denganmu. Menara Ice God yang luar biasa bisa dikatakan keinginan terbesarku. Meskipun usiaku tidak terlalu tua, tapi, saya ingin bersaing dengan Dewi Es dan Salju, saya takut bahwa hidup ini tidak mungkin. Kesenjangan antara penyihir dan keturunan dewa tidak dapat dibayangkan. Dia baru saja mengatakan ini, dan tiba-tiba ada suara berantakan di luar, kedua menatap pintu dan melihat bahwa puluhan penyihir, termasuk Naga Roh dan Si Jiu, bergegas masuk. Dipimpin oleh beberapa penyihir. Titik. Wajah Longzi jatuh, apa yang kamu lakukan dalam kepanikan? Melihatmu, bagaimana kamu bisa menjadi pesulap kecil? Semua teknologi di Litium merasa lega ketika mereka melihat bahwa Longzi ada di sini. Litium melangkah maju dan berkata, Ketua, apa yang terjadi di sini? Bagaimana Anda menguji kata kunci kuil yang tiba-tiba meledak? Bukankah lingkaran sihir di sini ada apa? Melihat rasa malu Longzi dan Nian Bing gelombang cerita Donghua novel CDN gelombang para penyihir ingin tertawa, tetapi tidak berani tertawa keras. Longzi memandang semua orang, terutama beberapa penyihir, dan berkata dengan acuh tak acuh, Anda di sini, saya baru saja mengumumkan satu hal. Meskipun Nian Bing hanya memiliki kekuatan penyihir besar, tetapi mulai sekarang, saya dia secara resmi mengumumkan bahwa dia akan menjadi anggota tetua Serikat Pekerja. Saya sudah punya rencana ini, tetapi baru-baru ini dia sudah belajar di perpustakaan untuk sementara waktu. Semua orang datang ke sini hari ini. Perlakukan dia dengan sopan santun. Lingkaran sihir di sini baik-baik saja, saya tidak sengaja memecahkannya ketika saya belajar dengan Nian Bing. Baiklah, mari kita lakukan dulu, Linger, Si Jiu, kalian berdua datang untuk membantu Nian Bing. Asramanya, petik 2. Akhirnya, Longzi mengambil Nian Bing di tanah dan meletakkannya di sebuah kotak dengan pisau Aotian dan menyerahkannya kepada Longling, lalu terbawa angin. Toh, penampilan debu berdampak besar pada identitasnya. Untuk sesaat, para penyihir saling memandang, dan mereka masih tidak mengerti apa yang terjadi. Li Zhong berkata pada dirinya sendiri, kekuatan arai sihir di ruang ujian adalah 10 tingkat, apakah begitu mudah untuk dipatahkan? Apakah karena waktunya terlalu lama, dan kekuatan sihir belum hilang? Longling dan Si Jiu mendukung Nian Bing satu per satu. Ketika Longling melihat noda darah di sudut mulut Nian Bing, sedikit rasa sakit mengalir di matanya. Nian Bing sebelumnya memegang untuk berbicara dengan Longzi. Pada akhirnya, ia tiba-tiba jatuh ke keadaan semi-koma. Bab 31. CDN. Master kedua. Dini hari. Mengulurkan pinggang malas, Nian Bing hanya merasakan seluruh tubuh sakit perlahan-lahan bangun dari tidur. Sinar matahari yang hangat menyinari dirinya, nyaman tidak nyaman, lebih dari sebulan ini adalah pertama kalinya ia tidak beristirahat dalam meditasi tetapi benar-benar tidur. Ketika kesadaran berangsur-angsur menjadi sadar, Nian Bing ingat apa yang terjadi semalam. Dalam pertempuran dengan Longzi, karena tangan Longzi, Nian Bing tidak benar-benar terluka, tetapi kekuatan sihir dikonsumsi terlalu banyak dan kekuatan mental juga dikonsumsi. Konsumsi berlebihan ini muntah darah dan koma. Meskipun belum pulih saat ini, tidak masalah. Dia perlahan-lahan duduk dari tempat tidur, dan Nian Bing terkejut menemukan bahwa dia telah berganti pakaian. Dia buru-buru menyentuh lengannya, dan dia ngeri menemukan bahwa batu dewa api, bila pagi embun, dan batu sengyao dilengkapi dengan ukiran hantu, kantong gadget, dan Aotian Dao telah hilang. Bahkan gulungan sihir yang dibuat dengan keras telah menghilang, dan tidak ada apapun di seluruh tubuh. Menyentuhnya ke arah dada, untungnya merek Tianhua masih ada di sana, mungkin karena itu dapat membuat pikiran Anda begitu stabil. Keringat dingin mengalir di dahinya. Sejak meninggalkan Tao Hualin, Nian Bing adalah pertama kalinya ia begitu ketakutan. Batu Dewa Api dan Batu Dewi Es adalah hal terakhir yang ditinggalkan orang tua di Menara Es Dewa. Sekarang setelah menghilang, bagaimana seharusnya? Apakah Longzi mengambilnya? Tidak, aku masih memiliki banyak nilai guna untuk Longzi. Tadi malam, sepertinya Longling dan Si Jiu adalah yang terakhir yang mendukungnya. Yang paling ditakuti adalah Si Jiu. Jika itu yang terjadi, aku takut. Pada saat ini, suara membuka pintu berdering, meskipun suaranya sangat kecil, tetapi masih menarik perhatian Nian Bing. Dia bergegas kembali ke tempat tidur dan mempertahankan postur sebelumnya. Langkah kaki kecil terdengar, sedikit suara, sepertinya ada sesuatu yang diletakkan di atas meja, dan aroma samar mengatakan siapa yang datang itu adalah aroma anggrek.
di antara gadis-gadis yang ia kenal, hanya ada naga roh adalah bumbu yang digunakan. Nian Bing, kenapa kamu tidak bangun? Ayah berkata, dengan kemampuanmu, kamu harus bangun di pagi hari. Cukup yakin, suara itu adalah naga roh, dan suaranya yang lembut penuh perhatian. Mendengarkan suaranya, Nian Bing hanya merasakan hati yang hangat. Long Ling benar-benar menyukai dirinya sendiri, sebenarnya, dia benar-benar gadis yang baik mungkin. Nian Bing, kamu bangun dengan cepat, oke. Apakah kamu tidak tahu bahwa ini membuatku sangat khawatir? Ayah pernah berkata kepadaku, seberapa dekat aku denganmu, dia sangat menghargai kamu, bahkan berharap kamu bisa menjadi suamiku. Namun, sikapmu terhadapku tidak berbeda dengan sikap tenang, dan bahkan rower yang selalu berada di atas mata tertarik kepadamu. Aku tidak tahu bagaimana perasaanku tentangmu sekarang, mungkin, saya benar-benar menyukai Anda, tetapi Anda selalu sangat misterius. Saya agak takut. Kemarin, saya berpikir untuk satu malam dan memutuskan untuk mengubur perasaan saya di hati saya, karena, saya tidak ingin seorang suami yang perlu khawatir. Khawatir kamu tiba-tiba berubah, khawatir kamu akan dirampok oleh gadis-gadis lain. Mungkin, seorang suami biasa lebih cocok untukku. Sebenarnya, tahukah kamu, Linger benar-benar rapuh dan takut disakiti, aku saya tidak ingin memiliki sakit hati semacam itu. Mulai hari ini, saya pasti akan memperlakukan Anda sebagai teman. Mungkin, ini baik untuk Anda dan saya. Saya tidak secerdas rower, atau diam. Kuat jadi, saya hanya mundur. Petik 2. Pada akhirnya, suara Long Ling tercekat, dan hati Nian Bing yang hangat perlahan-lahan menjadi dingin. Ya, apa yang bisa saya berikan Long Ling? Dia sangat lembut, sangat baik, dia tidak cocok untuk bersama dirinya sama sekali, jika Anda melakukannya sendiri, saya takut hasilnya hanya akan menyakitinya, keputusannya benar. Benarkah sikap saya selalu begitu mengganggu sehingga gadis-gadis ini merasakannya sendiri? Nian Bing, bagimu, ayah dan ibu adalah yang paling penting. Karena itu tidak dapat benar-benar diberikan, seperti yang dikatakan Linger, lebih baik untuk meninggalkan ini sebelumnya. Pria, mereka harus pergi jalan mereka seharusnya. Tiba-tiba terasa hangat dan lembab di dahi, Nian Bing hanya merasakan tubuh kaku, dan baunya keluar. Tampaknya itu adalah bibir naga roh. Dia mencium dirinya dengan lembut dan bergumam, Nian Bing, saya memberkati Anda, dan selalu memberkati Anda. Petik 2. Long Ling pergi, dan ruangan menjadi sunyi lagi. Nian Bing duduk lagi dan melihat nampan di atas meja di samping tempat tidur. Mangkuk bubur yang sama, dua roti kukus dan sepiring acar ada di nampan. Sarapannya sama, tetapi tanpa alasan, tiba-tiba dia mendapati bahwa dia lapar dan meneguk makan keras-keras, seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Linger, maaf, aku juga akan memberkatimu selamanya. Jika, ketika aku kembali suatu hari, itu belum terlambat, maka aku pasti akan datang kepadamu. Makan sarapanmu setiap hari. Hari yang baru, hari yang cerah, dan hari ketika kota salju mendidih. Pagi-pagi, berita bahwa Da Cheng Xuan dikalahkan oleh King Feng Zai dalam kontes yang tersebar di seluruh kota S. Aku tidak tahu siapa yang mengirim berita. Keterampilan memasak Ning Bing digambarkan sebagai sihir. Empat kata itu menyebar ke setiap sudut kota. Meskipun Sui Ji mengharapkan situasi seperti itu pagi-pagi, dia tidak berharap menjadi begitu gila. Pagi-pagi, pintu King Feng Zai sudah diblokir oleh para tamu yang memenuhi syarat untuk makan, dan semua orang ingin memikirkannya. Lihat seperti apa koki yang memasak dengan sihir ini, dan orang yang bisa membuat koki emas Liao Feng mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Bisnis King Feng Zai telah berkembang banyak, dan dengan putus asa, dia harus mempublikasikan pesan yang mengatakan bahwa Bing Huo Magician Nian Bing hanya akan membuat satu hidangan per hari. Dan hidangan ini akan diberikan kepada para tamu dalam bentuk lelang. Untuk rasa, harga hidangan King Feng Zai lainnya akan tetap sama. Ini secara bertahap menenangkan popularitas yang bergejolak. Tentu saja, jika King Feng Zai mendapat dukungan dari pasukan di belakangnya, para bangsawan itu akan membuat masalah. Sebaliknya, kemakmuran King Feng Zai mencerminkan kemunduran Da Cheng Xuan. Sepanjang hari, para tamu Da Cheng Xuan hanya dapat digambarkan oleh pintu. Para tamu miskin sangat miskin. Seluruh Da Cheng Xuan sangat sepi, dan bahkan pintu bertanggung jawab untuk menyambut para tamu. Gadis-gadis itu juga menguap bosan satu demi satu. Pada siang hari, Nian Bing tidak pergi ke perpustakaan lagi, tetapi bermeditasi di kamarnya sepanjang hari, karena ia perlu mengembalikan mana yang hilang, dan pada saat yang sama. Ia perlu tenang dan melupakan masalah pagi. Titik.
Malam itu, Nian Bing, yang telah memulihkan sebagian dari mana, diam-diam diterima oleh King Feng Zai oleh gerbong, dan Sui Jing yang datang untuk menjemputnya. "Hei, kamu kayu, aku tidak mengatakan sepatah kata pun di sepanjang jalan. Aku akan pergi ke pintu belakang King Feng Zai," dan Siang Nian Bing berkata dengan pelan dan tidak puas. Sepanjang jalan, dia menceritakan angin sepoi-sepoi King Feng Zai hari ini kepada Nian Bing secara rinci. Dia hampir tidak berhenti berbicara, tetapi Nian Bing bahkan tidak menanggapi sama sekali. Hanya duduk di sana dan mendengarkan. "Apa yang kamu ingin aku katakan?" "Diam-diam, pada kenyataannya, ini yang paling kutakuti. Tuan itu pernah mengatakan kepadaku bahwa jika ada tempat memasak diungkapkan, dia harus segera pergi. Perjanjian dengan Paman Sue telah dilanggar." "Kata-kata guru, saya khawatir ini akan sulit bulan ini." Petik 2. Sue Lenjing berkata, "Apakah kamu tidak ingin menjadi terkenal?" Nian Bing mengerutkan kening, menatap gadis muda pemberani di depannya, dan berkata, "Apakah Anda pikir saya belajar memasak untuk ketenaran dan kekayaan? Saya tidak pernah memikirkan hal ini. Jika Anda berpikir begitu, maka saya dapat memberitahu Anda dengan pasti, Anda salah. Namun, Anda dapat yakin bahwa karena saya berjanji Paman Snow untuk mengambil Januari sebagai periode, saya pasti akan menyelesaikan pekerjaan bulan ini." Petik 2. Sue Jing memandang Nian Bing dan tiba-tiba berkata dengan prihatin, "Ada apa denganmu hari ini? Bagaimana menurutmu kamu sedikit aneh?" Nian Bing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tenang, aku baik-baik saja. Setelah duduk, bisakah Anda membiarkan kereta membawa saya kembali ke serikat pekerja? Ngomong-ngomong, terima kasih Paman Sue, terima kasih atas pengertiannya." Sue Jing berkata, "Faktanya, tidak ada yang perlu diucapkan terima kasih. Ayah mengatakan bahwa hal-hal yang langka. Hanya satu hidangan sehari dapat menunjukkan keluhuran dari hidangan yang Anda buat. Dan kami tidak ingin Anda terlalu lelah." Titik, petik 2. Kereta tiba, dan Ning Bing memasuki King Feng Zai dengan Sue Jing. Jauh dari sana, dia telah mendengar diskusi berisik, dan ada gangguan di hatinya tanpa alasan. Setelah makan, ketika Nian Bing pergi lagi dari pintu belakang, dia hanya mendengar dengan samar bahwa seseorang di King Feng Zai meneriakkan harganya. Yang tertinggi sudah memanggil 20 koin emas ungu. Apakah hidangan benar-benar bernilai uang sebanyak itu? Sue Jing tidak mengirim Nian Bing karena King Feng Zai yang sibuk, ia kembali ke Magisian Sunian dengan kereta sendirian. Hari ini, dia belum pernah melihat ayah dan anak Longzi. Pada akhir meditasi, itu sudah malam, dan dia harus meninggalkan persatuan dan Sue Jing untuk datang ke King Feng Zai. Karena itu, barang berharga miliknya masih belum jatuh. "Saudaraku, mengapa kamu kembali begitu cepat? Kupikir kamu perlu setidaknya 1 jam kemudian." Nian Bing hanya mendengar kereta King Feng Zai dan mendengar suara Si Jiu datang dari porter serikat pekerja. "Saudaraku, apakah kamu secara khusus menungguku di sini?" Nian Bing bertanya dengan sedikit terkejut. Si Jiu tersenyum dan berkata, "Ya. Tuan yang memintaku untuk menunggumu di sini. Dia memintaku untuk memberitahumu bahwa dia akan segera pergi ke lantai 3 perpustakaan untuk menemukannya. Dia menunggumu di sana. Ngomong-ngomong, kau bisa saya berutang sekali. Tadi malam saya mengganti pakaian untuk Anda. Saya juga mencucinya untuk Anda. Untungnya, tubuh Anda tidak terlalu kotor. Hei, saya tidak tahu mengapa, Linger tampaknya sangat tidak bahagia akhir-akhir ini. Ya, saya membujuknya untuk tetap sama sepanjang hari." Petik 2. Nian Bing tiba-tiba menyadari bahwa Si Jiu tampaknya tidak membenci itu lagi, setidaknya, perasaannya pada Long Ling benar. Perpisahan dengan Si Jiu, Nian Bing berjalan menuju perpustakaan. Kembali ke Wizard Union, suasana hatinya jauh lebih tenang. Apa yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah meninggalkan kota salju ini pada kencan awal dan meninggalkan semua yang berisik. Sebelum itu, mempelajari sihir yang dibutuhkan secara alami adalah yang paling penting. Mendorong ke lantai 3 perpustakaan. Ketika saya membaca Bing, saya melihat Longzi yang berdiri di sana. Dia memegang sebuah buku yang akrab dengannya, yang merupakan arai ajaib yang dia lihat kemarin. Ditutup buku itu, Longzi menoleh ke Nian Bing, "Kamu kembali." Nian Bing berjalan ke Longzi, "Apakah kamu selalu menungguku?" Longzi tersenyum ringan dan berkata, "Hari ini saya tinggal di sini selama sehari, karena, saya ingin tahu mengapa hal yang sama, Anda dapat membuat hasil yang berbeda. Dapatkah Anda memberitahu saya jawabannya?" Nian Bing sedikit tersenyum dan berkata, "Pencerahan. Sesederhana itu." Nian Bing mengangguk, mengambil buku ajaib dari Longzi, dan tersenyum.
Sebenarnya, jawabannya tidak ada di sini, tetapi di lantai 2, ada teori dasar susunan sulap, ada kemungkinan bahwa presiden dapat melihat lebih dekat. Bahkan, saya dapat membuat berbagai susunan ajaib dengan fungsi yang berbeda bukan karena saya memiliki kekuatan kontrol magis yang lebih dari saya, Anda juga harus mengerti bahwa yang lebih penting. Saya tidak menghafal hal-hal ini, tetapi menambahkan pemahamannya sendiri. Tidak ada arti konotasi di lingkaran sihir ini. Petik 2. Mata Long Zi bersinar dengan cahaya, pencerahan, kata yang bagus. Nian Bing tersenyum dan berkata, sebenarnya, sejak hari pertama saya belajar memasak dengan tuannya, sang guru mengajari saya bahwa belajar memasak bukan hanya latihan, latihan itu penting. Tetapi jika Anda dapat menemukan metode latihan yang baik gelombang jangan lupa subscribe channel CDN gelombang kemudian Anda bisa mendapatkan hasil dua kali dengan setengah usaha. Dan metode ini perlu menemukan diri Anda berdasarkan pemahaman. Setiap orang memiliki cara yang berbeda. Menemukan jalur lurus dapat mencapai tujuan dalam waktu singkat. Ini halnya dengan memasak dan begitu juga sihir. Petik 2. Long Zi tersenyum, nak tahukah kamu mengapa aku di sini menunggumu hari ini? Nian Bing menggelengkan kepalanya. Long Zi tersenyum dan berkata, aku ingin menjadi gurumu, tapi aku tidak berharap bahwa kamu akan memberiku pelajaran dulu. Sekarang aku memiliki keraguan tentang apakah aku memiliki kualifikasi untuk menjadi tuanmu. Mata Nian Bing berbinar, tentu saja ada, tetapi pemahamanmu tentang sihir sendirian selama bertahun-tahun jauh dari saya. Long Zi menghela nafas dan berkata, tidak mungkin aku lebih kuat darimu dalam pengertian sihir secara keseluruhan, tetapi kamu sudah lebih tinggi dariku dalam memahami arti sebenarnya dari sihir. Nian Bing, ku harap kamu menjanjikan syarat padaku. Omong-omong, dia berhenti. Nian Bing memandang Long Zi. Dia tahu bahwa kondisi ini sangat penting untuk hubungannya dengan Long Zi. Selama dia setuju, Long Zi akan membantu dirinya sendiri tanpa syarat. Sekarang dalam situasi ini, apakah kamu punya pilihan? Tidak, mampu mendapatkan bantuan penyihir, atau penyihir yang memiliki musuh bersama dengan dirinya sendiri, akan menyelamatkannya berjam-jam dan energi, dan dia tidak punya alasan untuk menolak kondisinya. Mengangguk dan membaca jalan es, Anda berkata, selama saya bisa melakukannya. Senyum di wajah Long Zi menghilang, dan dia berkata, aku harap jika suatu hari aku mati, kamu bisa menggantikan tempatku dan membantuku merawat Linger. Bisakah kamu berjanji padaku? Nian Bing berkata dengan senyum pahit, kamu tampaknya memiliki dua kondisi. Hati-hati, kuharap kamu bisa berbicara lebih jelas. Long Zi menghela nafas, saya seorang ayah, saya hanya berharap anak perempuan saya bahagia, selama Anda bisa membuat Linger bahagia, bagaimana cara merawat saya? Ini adalah perjanjian jangka pendek, setidaknya, ketika saya masih hidup, saya masih kemampuan untuk merawat putri Anda. Petik 2. Nian Bing diam-diam menghela nafas dan mengangguk, aku akan merawatnya jika kemampuanku memungkinkan. Jika suatu hari kamu akan mati, tolong kembali padaku dulu. Meskipun nadanya sangat datar, tapi, kata-katanya penuh dengan bobot dan Nian Bing membuat komitmen untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Long Zi tersenyum, komitmen pria itu tidak perlu banyak bicara. Bagaimana dengan kondisi lainnya? Nian Bing sedikit mengernyit dan berkata, aku tahu kamu benar-benar berharap bahwa Serikat Penyihir Kekaisaran Ice Moon dapat melanjutkan. Tetapi kamu juga harus mengerti bahwa perserikatan itu hanya berantakan sekarang. Long Zi tertawa dan berkata, tentu saja itu berantakan. Jika tidak, mengapa saya mengatakan itu suatu kondisi? Presiden saya, sekarang hanya nama yang bagus, seorang penyihir yang benar-benar dapat bekerja di tangannya, tetapi sangat sedikit hanya selusin orang. Dibandingkan dengan ukuran setidaknya ratusan penyihir besar lainnya di kekaisaran lain, penyihir-penyihir saya sama dengan apapun, namun, saya percaya bahwa jika Anda mewarisi di masa depan, situasi ini pasti akan membaik. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membuka jalan bagi Anda dalam hidup saya. Kondisi ini juga yang paling kritis. Petik 2. Nian Bing menarik napas dalam-dalam dan jelas merasa bahwa beban di pundaknya jauh lebih berat. Karena tidak ada ruang untuk pilihan, saya setuju. Namun, saya tidak akan memenuhi janji ini selama setidaknya 8 tahun. Saya harus menyelesaikan tugas Tuan Harapan terakhir. 8 tahun kemudian, aku pasti akan kembali ke sini. Pada saat itu juga akan menjadi titik awal perjuanganku dengan Menara Ice Guard. Petik 2. Mata Long Zi menunjukkan sorotan kegembiraan, oke, ayo kita selesaikan. Kau berlutut. Nian Bing mundur selangkah, memukul berlutut di tanah, dan berkata dengan hormat, para murid bertemu dengan Tuan. Setelah itu, Siang Long Zi dengan hormat memberikan 3 suara keras.
Setelah menerima hadiah itu, Long Zitai mengangkat Nian Bing. Nian Bing, tahukah Anda, bisa memuja magister sebagai guru adalah hal impian bagi banyak penyihir. Sepertinya Anda terlihat seperti Anda tidak terlalu bahagia. Petik 2. Nian Bing berkata lucu, menurutmu seberapa senangnya aku? Lagi pula, kita adalah kombinasi dari minat. Long Zi berkata dengan jujur. Saya akui ini, tetapi karena Anda sudah menjadi murid saya dan berjanji kepada saya, mulai sekarang, saya tidak memiliki jejak reservasi untuk Anda dan akan memperlakukan Anda seperti Linger. Awalnya semua harapan saya tertuju pada Linger, tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang gadis. Saya sedikit khawatir. Dengan Anda sekarang, semuanya pasti akan menjadi lebih baik. Petik 2. Nian Bingdao berkata, sebagai seorang pria, apa yang saya katakan adalah seperti cipratan air. Janji saya akan dipenuhi. Namun, saya tidak dapat menjamin bahwa serikat pekerja akan terus maju di tangan saya di masa depan, tetapi setidaknya itu tidak akan menjadi lebih buruk. Petik 2. Long Zi tersenyum dan berkata, guru, berkhotbah, mengajar seni, dan memecahkan teka-teki. Sekarang, saya harus mulai melakukan tugas saya. Mulai hari ini, sehari sebelum Anda meninggalkan Ice City, ini adalah ruang kelas Anda. Nian Bing berkata dengan agak terkejut, kamu sepertinya tidak ingin aku tetap di sini. Long Zi mengangguk dan berkata, itu benar, kamu tidak boleh tinggal. Apakah kamu tahu siapa yang ada di sana? Nian Bing berkata, siapa? Long Zi menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini Liao Feng. Kemarin, pusat perhatianmu terlalu besar. Liao Feng sombong, tetapi dia juga memiliki rasa keadilan. Dia selalu meremehkan beberapa hal gelap. Dia memberitahuku, Jin Hao dari Dacheng Xuan siap berurusan dengan Anda. Salah satu caranya adalah untuk menyelidiki apakah Anda adalah orang yang dicari oleh Dewi Es. Dan yang lainnya adalah menulis kepada keluarga kerajaan dan membiarkan raja memindahkan Anda ke istana sebagai juru masak. Dua hal ini, terlepas dari yang manapun yang sukses sangat buruk bagimu. Jadi, kamu harus meninggalkan Ice City, dan kamu harus pergi secara rahasia. Petik 2. Nian Bing terkejut, tetapi segera sembuh. Saya pikir, saya tidak pernah meninggalkan jejak dalam pekerjaan saya. Mereka ingin menyelidiki apakah saya Dewi Es dan Salju. Saya khawatir orang yang saya cari mungkin tidak mudah. Adapun untuk memindahkan saya ke istana, untuk ya ini lebih menyusahkan. Namun, dari sini ke kota Bingyue, jalannya tidak dekat, bahkan jika Kuaima bergegas, akan membutuhkan setidaknya 1,5 bulan untuk bolak-balik. Petik 2. Long Zi mengangguk dan berkata, ya, dari Ice City ke Bingyue City, dibutuhkan 1,5 bulan dalam perjalanan bolak-balik. Namun, Yang Mulia selalu memiliki tentara yang berat di sekitar kota Bingyue, bahkan jika ada di Bea Cukai, akan ada beberapa hari keterlambatan dalam proses inspeksi. Jiwa memadamkan ksatria kerajaan ditempatkan di sana, dan komandan tertinggi ksatria adalah Sue Sue, saudara Sue Sue. Jika kita melewati buku dengan merpati angin sihir, biarkan Sue Sue Marshal menunda beberapa waktu, setidaknya 1,5 bulan sampai 2 bulan. Dalam hal ini, waktunya masih cukup. Seharusnya cukup bagiku untuk menyampaikan pengetahuanku kepadamu. Petik 2. Nian Bingdao, 2 bulan itu sudah cukup. Dalam 2 bulan, ukiran pisau Zeng Yang juga harus selesai. Long Zi berkata, kalau begitu mari kita mulai sekarang. Nian Bing, saya harap Anda bisa memberitahu saya bagaimana memiliki kekuatan sihir khusus es dan api homologi. Nian Bing mengangguk dan berkata, orang tua saya adalah penyihir. Awalnya, saya telah berlatih sihir api dengan ayah saya. Ketika saya berusia 10 tahun, saya pergi ke Menara Ice God dengan ayah saya untuk menemukan ibu saya. Namun, saya bertemu dengan Ice Goddess. Blok pengorbanan. Ayah jauh dari lawan pengorbanan Dewi Salju. Pada saat terakhir, mereka mencoba yang terbaik untuk menghentikan pengorbanan Dewi Salju dan memberiku batu dewa api dan batu dewa salju untuk membiarkanku menggunakan ruang untuk mentransfer gulungan untuk melarikan diri dari yang sudah jadi. Jika saya menebak dengan benar, mereka mungkin telah terbunuh. Dia mengatakan itu sederhana, tidak memberitahu situasi secara rinci pada saat itu, tetapi kebencian yang dalam telah muncul di matanya. Long Zi mengerutkan kening, jadi ibumu harus berada di Menara Ice God. Menara Ice God selalu sesuai dengan aturan, dan para wanita tidak boleh menikah. Pada saat itu, Anda semua berumur 10 tahun, tetapi ibumu masih hidup dengan baik, tampaknya statusnya di Menara Ice God harus sangat tinggi. Petik 2. Nian Bing berkata, tinggi. Apa gunanya tinggi? Untuk Menara Dewa Es, itu rahasia, saya tidak ingin berbicara tentang situasi tertentu. Kenangan tahun-tahun itu terlalu menyakitkan bagi saya.
Saya baik-baik saja. Benci, tidak hanya membenci Menara Aesgard, tetapi juga membenci orang-orang yang memburu kita. Kemudian, untuk menghindari pengejaran Master Sihir di Menara Aesgard, saya melompat ke Sungai Tianxing dan mengalir menyusuri sungai di bawah serangan sungai. Pada saat itu, saya sudah berpikir bahwa saya akan mati, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan selamat oleh jaring nelayan Tuan dan bertahan hidup. Tuan saya adalah koki hantu terkenal caji di daratan. Tuan itu melihat bahwa saya akan melakukan sihir, sangat senang. Setelah menerima saya sebagai pekerja magang, saya mulai mengajari saya keterampilan memasak saya, dan pada saat yang sama, saya juga mulai berlatih sihir. Pada saat itu, saya terkejut menemukan bahwa ada gelombang dingin di tubuh saya. Proses berlatih sihir di Nian mengatakannya dengan hati-hati. Setelah mendengarkan narasi Nian Bing, Longzi ragu-ragu, jadi, batu giok di dada Anda yang membangunkan pikiran Anda dalam waktu, sehingga Anda dapat menggabungkan kedua sihir bersama. Nian Bing, apakah Anda tahu, ini bukan perpaduan nyata. Anda selalu berada dalam situasi berbahaya. Petik 2. Nian Bing tersenyum pahit, tentu saja saya tahu, jika tidak, mengapa saya datang ke Serikat Pekerja. Salah satu tujuan kedatangan saya di sini adalah untuk dapat menemukan pengetahuan tentang sihir homologi Bing Huo, dan berharap untuk membubarkan kekuatan sihir tersembunyi di dalam tubuh. Krisis. Petik 2. Setelah berpikir lama, Longzi berkata ini sangat sulit. Terus terang saya memberitahu Anda bahwa bahkan lantai 4 perpustakaan tidak memiliki pengetahuan tentang homologi es dan api. Saya takut bahkan penyihir dari beberapa kerajaan lainnya juga tidak akan ada Serikat Pekerja. Karena homologi es dan api hanya ada dalam legenda. Petik 2. Nian Bing merasa dingin di hatinya dan bertanya, apakah tidak ada jalan lain? Apakah aku benar-benar ingin terus seperti ini? Aku punya firasat bahwa jika kekuatan sihirku mencapai tingkat tertentu, pusaran es dan api saat ini akan dihancurkan. Pada saat itu, ketika mereka terjerat satu sama lain, saya takut tubuh saya akan meledak. Petik 2. Longzi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu tidak perlu terlalu pesimis. Seperti situasimu saat ini, sudah 1000 tahun. Karena kamu sudah bisa menjaga es dan api agar tidak saling melanggar, itu membuktikan bahwa konstitusi fisikmu spesial. Selain latihan Anda selama bertahun-tahun, tubuh secara bertahap beradaptasi dengan dua elemen magis es dan api. Sekarang Anda perlu kesempatan, jika Anda dapat menggunakan dua elemen magis es dan api dalam keadaan khusus jika mereka benar-benar menyatu bersama. Maka Anda benar-benar akan menjadi satu-satunya penyihir homogen dan api di daratan. Apakah Anda tidak hanya mengatakan pencerahan? Jika Anda ingin mengintegrasikan mereka, Anda perlu memahaminya sendiri. Sekarang kami tidak tahu Anda seberapa besar kekuatan sihir pusaran api es ini dapat bertahan dalam tubuh Anda, sebelum mencapai kejenuhan, Anda harus memahami misteri itu. Sambil berbicara, Longzi meraih tangan yang bertuliskan es, dan kekuatan sihir angin lembut perlahan-lahan terintegrasi ke dalamnya. Tubuh Nian Bing. Nian Bing hanya merasa bahwa seluruh tubuh tertiup angin, dan seluruh tubuh terbungkus oleh elemen angin. Untuk waktu yang lama, Longzi melepaskan tangannya, dia tidak berbicara, tangan kanannya melambaikan kekosongan. Pisau embun pagi yang dibungkus dengan gulungan kain dan batu dewa api muncul di tangannya pada saat yang sama, dia meletakkan dua benda ajaib ke tangan Nian Bing, lagi pegang pergelangan tangannya. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik. Setelah setengah jam, Longzi Chai menghembuskan napas dan melepaskan esnya. Untungnya, dewa batu es dan dewa api layak mendapatkan permata terbaik. Alasan mengapa kau bisa mencapai keadaan saat ini tidak dapat dipisahkan dari keberadaan mereka. Baru saja, aku jelas merasa bahwa ketika dua batu ini masuk setelah tangan Anda, es dan api vortex dalam tubuh Anda jelas dipercepat dalam kecepatan rotasi. Jika Anda ingin terus mempertahankan pusaran ini, Anda harus terus berputar. Hanya dengan cara ini es dan api tidak dapat saling melanggar. Sebuah permata selalu bersama Anda, kecuali kekuatan magis Anda cukup kuat untuk mengisi tubuh Anda, itu akan terus berputar. Ditambah dengan efek menstabilkan giok hangat di dada Anda, tidak ada masalah. Petik 2. Nian Bing merasa sedikit tenang dan bertanya, Tuan, keadaan seperti apa yang seluruh tubuh dipenuhi dengan kekuatan sihir? Longzi tersenyum sedikit dan berkata, mana yang ada di seluruh tubuh? Ini simbol untuk memasuki ranah magister. Kau masih sangat dini. Jika kau tidak dapat menyadari misteri dari asal es dan api yang sama sebelum mencapai ranah magister, maka hanya segel tubuhmu, sehingga kekuatan magis dalam tubuhmu tidak lagi meningkat. Kemudian, meskipun kau tidak pernah bisa mencapai tingkat sihir tertinggi, tidak ada masalah untuk menyelamatkan hidupmu.
Dengan asal es dan api yang sama dan dekat dengan kekuatan penyihir, kau kekuatannya tidak akan pernah lebih buruk dari milikku. Petik 2. Dengan komentar Longzi, Ning Bing, yang telah dibingungkan oleh masalah yang sama dengan Bing Huo, tiba-tiba cerah meskipun tidak ada solusi nyata untuk masalah ini. Dia tahu bahwa hidupnya tidak akan terancam, dan suasana hatinya jauh lebih baik, setidaknya. Latihan di masa depan berani melepaskannya. Nian Bing selalu percaya bahwa pemahamannya tidak buruk, belum lagi, ia telah menemukan beberapa solusi untuk masalah dari lingkaran sihir, tetapi masih belum matang. Tuan, terima kasih, sifat saya, sumber es dan api yang sama tidak akan mengecewakan saya. Longzi tersenyum sedikit dan berkata, karena kamu memujaku sebagai guru, aku tidak bisa menerimamu sebagai magang. Berikan kamu hadiah yang sama. Kemarin aku awalnya meminta Linger dan Sijiu untuk mengirimmu kembali ke kamar. Anda memiliki begitu banyak harta karun pada Anda, tetapi Anda dalam keadaan koma, ada sesuatu yang salah. Gelombang cerita Donghua novel CDN. Gelombang pergi dan kumpulkan semua barang-barang Anda. Jangan heran mengapa batu dewa api dan flu Anda barusan akan kapisau tiba-tiba muncul. Anda lihat mereka benar-benar dipasang di ini. Ketika dia berkata, Longzi mengulurkan tangan kanannya ke Nian Bing. Nian Bing melihat bahwa Longzi memiliki cincin hitam di tangannya, cincin itu terlihat sangat sederhana, seolah-olah itu adalah cincin besi. Longzi melepas cincin itu dan tersenyum, jangan meremehkannya, itu adalah item sihir tingkat emas gelap. Hei, berbicara tentang itu, persatuan kita benar-benar buruk, dan ada beberapa item ajaib. Nama cincin ini adalah cincin ruang. Logam yang dilemparkan dengan sendirinya sangat istimewa. Ini adalah benda ajaib yang digunakan untuk penyimpanan ruang. Perlu diketahui bahwa penyihir biasa akan membawa banyak hal ketika mereka keluar, dan tubuh kita relatif lemah, dan ada banyak hal. Bagaimana memindahkannya? Item sihir di kelas penyimpanan ruang diperlukan untuk pesulap senior. Secara umum, cincin adalah yang terbaik karena kecil dan lebih mudah dibawa. Cincin ini dapat disimpan 10 meter kubik barang sudah cukup, dan semua bayi Anda dimasukkan ke dalam oleh saya. Ketika dia berkata, pergelangan tangan Longzi bergetar dan kekuatan magis disuntikan ke dalam cincin. Tongkat hijau tiba-tiba keluar dari udara tipis. Muncul. Bab 32. CDN. Permohonan Luo Rou. Serahkan cincin itu ke Nian Bing dan katakan, tidak ada lagi barang di dalam diriku. Tolong bawa itu. Meskipun itu adalah item ajaib dalam sistem ruang angkasa, karena array ajaib yang terkandung di dalamnya sangat cerdik, segala jenis mana pun disuntikan. Dikombinasikan dengan kekuatan mental Anda sendiri, Anda dapat mengambil apa yang telah Anda simpan sebelumnya. Petik 2. Setelah mengambil cincin itu, Nian Bing secara tidak sadar menyelidiki kekuatan spiritual ke dalam cincin itu, tentu saja, apa yang dia rasakan adalah ruang yang luas. Dan barang-barangnya sendiri ada di ruang ini, pikiran itu bergerak, dan mana yang disuntikan. Di dalam cincin, di bawah kendali kekuatan spiritual, pisau embun pagi dan batu dewa api tiba-tiba menghilang, muncul di ruang kosong. Ada ledakan kegembiraan di hatiku. Yang paling dibutuhkan Nian Bing sekarang adalah hal ini. Aku segera bergegas ke Longzi, Tuan, terima kasih. Longzi tertawa dan berkata, saya mendengarkan kalimat ini dengan sangat realistis. Nah, mari kita mulai meneliti. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat segera bertanya kepada saya. Dari malam ini, Nian Bing memiliki kehidupan yang teratur. Selain mencuci yang diperlukan, bahkan Longzi jarang meninggalkan perpustakaan, dan makanan dan minuman sepenuhnya dikirim ke perpustakaan oleh Longling. Di bawah bimbingan Longzi, membaca Bing jauh lebih mudah dibaca. Beberapa hal tidak perlu direnungkan sendiri. Longzi langsung memberikan wawasan yang sangat mendalam, ditambah pemahamannya tentang sihir itu sendiri. Bing mendengarkan, meskipun keduanya memiliki sistem sihir yang berbeda, dengan bantuan Longzi, pemahaman Nian Bing tentang bidang sihir menjadi semakin dalam. Kecepatan membaca di tingkat ketiga juga telah meningkat pesat. Setiap malam, kereta King Feng Zai akan mengambil es tepat waktu setiap kali dia bergegas pergi, belajar sihir adalah harapannya. Tanpa disadari, hari terakhir kepergian Nian Bing dan janji Sui Ji telah tercapai. Meskipun sebulan telah berlalu, bisnis King Feng Zai selalu sengit, terutama final harian Nian Bing, yang tidak pernah terjadi sekali dalam 30 hari. Diulangi, harga telah naik dari puluhan koin emas ungu menjadi ratusan koin emas ungu. Setelah menyelesaikan hidangan hari ini, Nian Bing tidak pergi terburu-buru seperti biasa. Hari-hari ini, dia telah memasak dengan kompor khusus Ming Yuan. Setiap kali dia memasak, dia mengundang Ming Yuan untuk menontonnya, mencoba untuk aksinya diperlambat sehingga Ming Yuan bisa melihat lebih jelas.
Tuan Ming, kamu bisa melihat metodenya sekarang. Nian Bing mencuci tangannya dan melepas topi chefnya. Ming Yuan mengangguk dengan tulus dan berkata, ternyata itu bisa dilakukan seperti ini. Kamu telah banyak mengajari saya bulan ini. Terima kasih banyak. Meskipun Anda lebih muda dari saya masih ingin panggil kamu Tuan. Dia berkata, membungkuk pada Nian Bing. Nian Bing terkejut dan bergegas untuk mendukung Ming Yuan. Tuan Ming, jangan lakukan ini. Meskipun hari ini, kami hanya bergaul kurang dari setengah jam setiap hari, tetapi beberapa wawasan Anda juga sangat penting bagi saya. Tolong, kami hanya belajar dari satu sama lain. Petik 2. Ming Yuan Zheng berkata, Nian Bing, tahukah Anda? Saya selalu berpikir bahwa masakan saya sulit untuk ditingkatkan. Namun, selama sebulan terakhir Anda tidak melakukan kesalahan untuk membiarkan saya menonton metode memasak Anda, dan ceritakan misterinya. Saya pikir, bahkan jika Liao Feng datang lagi, dia tidak akan memenangkan saya. Anda membiarkan saya melihat pintu memasak yang lain. Bahkan tanpa sihir Anda pasti koki top. Petik 2. Nian Bing tersenyum sedikit, tidak mengatakan apa-apa lagi, mengangkat tirai dapur dan berjalan keluar dari bidang Ming Yuan seluas 10 meter persegi. Begitu dia keluar, dia terkejut, semua koki menghentikan pekerjaan mereka saat ini dan menatapnya dengan hormat. Apa yang kamu lakukan? Kurasa ada banyak tamu yang menunggu di luar. Ayo lanjutkan. Mereka berterima kasih kepadamu seperti aku ingin mengucapkan terima kasih. Nian Bing, kamu membawa seluruh King Feng Zai ke ketinggian yang baru. Ketika suara itu muncul, ayah dan anak perempuan Sui Ji mendekat. Di bawah kepemimpinan Sui Ji, tepuk tangan terdengar seperti guntur, mata yang mengagumi itu membuat Nian Bing merasa berdarah dan mendidih, lagi pula, dia masih muda. Paman Sui, terima kasih sudah subscribe channel CDN dan atas perawatanmu akhir-akhir ini. Nian Bing memberi hormat kepada Sui Ji. Sui Ji tertawa, tidak, seharusnya kamu yang merawatku, betapa aku berharap bulan ini akan diperpanjang tanpa batas waktu. Tapi aku tahu bahwa kamu adalah Lang, dan kamu harus terbang lebih jauh, aku dan Brother Long sudah membicarakannya. Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan pernah menggunakan alasan apapun untuk menjaga Anda, hanya berharap Anda bisa kembali dan melihat kapan Anda punya waktu di masa depan. Petik 2. Nian Bing berpikir sejenak dan berkata, Paman Sui, saya pikir perlu bagi Anda untuk melanjutkan pelelangan. Saya pikir masakan Master Ming dapat sepenuhnya mengatasinya. Besok, Anda dapat melakukan pelelangan terlebih dahulu dan kemudian mengumumkan bahwa saya telah pergi. Berita, selama para tamu merasakan hidangan yang dibuat oleh Master Ming, seharusnya tidak ada ketidakpuasan. Petik 2. Ming Yuan juga keluar saat ini, mengangguk dan berkata, Nian Bing masuk akal asalkan bukan Futi sungguhan, sulit untuk merasakan perbedaan antara hidangan yang saya buat dan Nian Bing. Nian Bing, saya ingin tahu bahwa Anda telah menggunakan sebagian dari upaya Anda sendiri akhir-akhir ini. Saya mengerti bahwa Anda belum menggunakan semua energi Anda untuk memungkinkan King Feng Zai berlanjut di masa depan, kan? Nian Bing tersenyum dan berkata, mungkin 70%. Ming Yuan menghela nafas, hanya 70% yang tidak bisa saya jangkau. Dapurnya tidak ada habisnya, saya harap Anda dapat membuat kemajuan yang lebih besar di masa depan. Nian Bingzu pertama kali mengatakan. Ini juga tujuan saya, Anda dapat yakin, saya akan bekerja keras. Saat ia berkata, ia menyuntikkan kekuatan sihir ke cincin ruang di jarinya. Dan 10 gulungan sihir tiba-tiba muncul dari udara tipis di tangannya. Pada saat yang sama, ada selembar kertas. Setiap gulir ajaib diikat oleh pita warna yang berbeda. Nian Bing menyerahkan gulungan dan kertas itu kepada Sui Jing, ini adalah gulungan yang saya janjikan, dan masing-masing adalah kerja keras saya. Saya telah menandai penggunaannya di atas kertas, dan mereka semua adalah gulungan sihir ganda. Kritis saat ini, Anda hanya perlu membuka gulungan untuk menggunakannya secara langsung. Petik 2. Sui Jing mengambil gulungan itu, tetapi tidak melihatnya. Matanya menunjukkan cahaya redup, dan dia berkata dengan lembut, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Nian Bing mengangguk dengan tegas, kamu tidak bisa melihat ke belakang ketika kamu memilih jalan yang kamu inginkan. Sui Jirot berkata, diam-diam, Anda mengirim Nian Bing keluar. Sui Jing menghela nafas dan berjalan keluar dari dapur terlebih dahulu, Nian Bing mengucapkan selamat tinggal pada Sui Ji, Ming Yuan dan para koki dan mengikuti. Malam begitu sunyi, hanya angin yang sesekali berembus akan menambah sedikit amarah ke langit malam yang sunyi. Berjalan di jalan setapak menuju pintu belakang King Feng Zai, aroma tanaman datang. Nian Bing, apa kamu membenciku? Sui Jing yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti.
Nian Bing berjalan ke arahnya, "Mengapa kamu mengatakan itu?" Sui Jing berbalik dan menatap Nian Bing, "Jika tidak, mengapa kamu terus bersembunyi dariku?" Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, "Apakah kamu tidak menyukai Yan Feng? Jika dia datang kepadamu di luar dan melihat kamu bersama saya, bukankah itu akan menjadi kesalahpahaman?" Suara Sui Jing tiba-tiba meningkat beberapa derajat, "Apa? Apakah ini alasanmu? Apakah kamu tidak tahu bahwa ketika kamu pertama kali datang ke King Feng Zai untuk membandingkan dengan Da Cheng Xuan, Yan Feng sudah meninggalkan kota S dan dipanggil oleh Yang Mulia Raja apa?" Petik 2. Nian Bing membeku dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu. Kecuali untuk datang ke King Feng Zai akhir-akhir ini, aku berada di perpustakaan Serikat Penyihir. Bagaimana aku bisa tahu?" Meskipun dia berkata begitu, dia berpikir, untungnya, bunga Yanju ini sudah hilang, kalau tidak, dia akan datang untuk menemukan dirinya lagi. "Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya." Sui Jing mendengus, berkata, "Lupakan. Kamu pergi." "Oh, kalau begitu aku pergi. Mungkin, aku tidak akan memberitahumu lagi ketika aku meninggalkan kota S." Setelah itu, Nian Bing berjalan menuju pintu belakang. "Kamu benar-benar pergi." Suara tidak puas Sui Jing terdengar di belakangnya, membuat Nian Bing harus berbalik. Awan merah bergegas, Nian Bing bergetar, hampir tidak berdiri, tanpa sadar memeluk tubuh elastis Sui Jing, rasa sakit di bahunya, ketika melihat ke bawah, itu adalah gigitan berat Sui Jing. Di pundaknya, Nian Bing tidak bergerak, dan tidak menangis. Dia hanya menatap gadis di lengannya dengan senyum pahit. Sui Neng mendorong Nian Bing pergi, dengan penuh kebencian berkata, "Kamu adalah orang mati, pergi." Melihat mata merahnya yang cerah dan mendesah dalam hati Nian Bing, tapi dia benar-benar tidak berani untuk berlama-lama dan bergegas keluar dari King Feng Zai. Melihat punggungnya, wajah Sui Jing tiba-tiba menunjukkan senyum, "Huh, kau pergi, kau punya kaki, dan Nona Ben juga memilikinya." Keluar dari King Feng Zai, dan Nian Bing tidak mengendarai kereta yang sudah disiapkan. Dia berjalan perlahan di jalan. Dia belajar sihir akhir-akhir ini, dan dia benar-benar perlu bersantai. Tidak jauh dari Central Street, suara sepatu kuda dan roda tiba-tiba terdengar, Nian Bing menoleh ke belakang, dan berpikir, mungkinkah kereta itu mengejarnya? Memang kereta, tapi itu bukan King Feng Zai, tapi kereta ini mengenali es. Kereta berhenti di sampingnya, dan wajah Luo Rou yang cantik, yang tidak mengenali kembang api manusia, keluar dari mobil, masuk ke mobil. Nian Bing mengerutkan kening, "Terima kasih, Nona, atas kebaikan Anda, tetapi saya ingin berjalan-jalan sendiri." Luo Rou berkata sedikit, "Apakah saya binatang buas? Kecuali untuk pertemuan pertama, mengapa saya ingin menghindari setiap kali Anda melihatnya?" Nian Bing tersenyum dan berkata, "Nona, jangan lupa, Anda sudah menjadi tunangan, dan tampaknya salah sendirian dengan pria dan janda." Luo Rou tiba-tiba menunjukkan kesedihan di matanya, "Kamu tidak bisa naik bus." Meskipun dia bertanya, nadanya terdengar sangat lemah. Nian Bing tidak merasa sedih tentang Luo Rou, dan akhirnya naik kereta. Duduk di seberang Luo Rou, Nian Bing menatapnya, dan berkata, "Nona Xinfei, apakah Anda ada hubungannya dengan saya?" Luo Rou memandang Nian Bing, dan dia tampak sangat lemah saat ini, "Nian Bing, panggil aku Rower. Aku pikir kita juga bisa berteman. Hari ini adalah hari terakhirmu di King Feng Zai, aku menunggu Anda di luar dengan sengaja." Petik 2. Nian Bing memandang Luo Rou dan berkata, "Apa yang kamu khawatirkan? Di Bing Sui City, kamu bisa dikatakan gadis yang baik, bahkan Jinger dan Linger tidak sebaik kamu. Apakah ada yang bisa kamu lakukan untuk mempermalukanmu?" "Apa?" Petik 2. Luo Rou mengangguk dan berkata, "Tentu saja ada. Apakah kamu tahu mengapa semua orang termasuk pejabat itu menghormati saya? Itu bukan hanya karena kebijaksanaan saya, tetapi juga karena pernikahan saya." Nian Bing bergerak dalam hatinya, berkata, "Jadi, tunanganmu seharusnya sangat penting di Kekaisaran Bulan Es." "Luo Judao, ya, tunangan saya adalah pangeran kelima dari Yang Mulia Raja Kekaisaran Bulan Es, dan pangeran yang paling disukai olehnya dan paling menjanjikan untuk mewarisi tahta. Ketika saya masih sangat muda, saya mulai suka memamerkan kepintaran saya. Ya, itu memang membawa saya banyak kemuliaan, tetapi bagaimana saya mengetahuinya di masa kecil saya, dan itu juga menyebabkan saya masalah terbesar. Saya tidak tahu kapan barang saya masuk ke istana, lalu pada saat itu, ayah saya hanya seorang baron kecil. Yang Mulia Raja tidak tahu dari mana dia mendapatkannya, dan dia secara pribadi memanggil ayah dan putri kita. Pada jamuan istana kerajaan, Yang Mulia bertanya kepada saya tiga masalah, muda saya membuat jawaban yang benar satu persatu. Masalah saya mulai dari saat tahun ini." Petik 2.
Nian Bing berkata, "Yang mulia raja harus mengagumi kepintaran Anda, ditambah penampilan dan kelahiran bangsawan Anda, jadi ia telah menjalin hubungan dengan lima pangeran, bukan? Karena lima pangeran bisa mendapatkan yang mulia penghargaan, mungkin kemampuan Anda sendiri tidak buruk, karena memang begitu, Anda tidak buruk untuk menikah dengannya." Petik 2. Luo Rou mendengus gelombang CDN gelombang berkata, "Tidak ada yang buruk. Apakah kamu tidak mendengar pernyataan bahwa begitu kamu memasuki istana, kelihatannya seperti laut? Kelima pangeran itu benar-benar luar biasa. Aku juga berada di istana ketika aku masih kecil. Penampilannya juga merupakan pilihan terbaik, tetapi kemampuannya juga tercermin dalam aspek lain. Sejauh yang saya tahu, dia sekarang memiliki 16 selir ji. Anda pikir, apa yang bisa saya lakukan jika saya menikahi orang seperti itu? Kebahagiaan menjadi seorang ratu di masa depan itu saja, tapi itu bukan kehidupan yang saya inginkan. Saya berusia 18 tahun, dan ada 2 tahun. Ketika saya berusia 20 tahun, saya akan 2 tahun lebih tua dari saya. Lima pangeran sudah menikah, katamu, tidak bisakah aku diganggu?" Petik 2. Nian Bingdao, jadi keputusan apa yang Anda miliki? Menikah atau tidak? Luo Rou berkata dengan sedih, "Menikah, tentu saja aku ingin menikah. Apakah aku berhak memilih? Aku masih harus memikirkan ayah dan ibuku. Jika aku menikahi kelima pangeran, posisi resmi ayahku akan berjalan dengan lancar. Jika aku tidak menikah, aku khawatir keluarga kami akan menderita. Saya tidak punya pilihan sama sekali." Petik 2. Rower, aku masih tidak mengerti apa yang kamu maksud. Kamu datang kepadaku hari ini, bukankah kamu harus mengatakan ini kepadaku? Nian Bing menemukan bahwa dia semakin terkesan oleh Luo Rou, dan dia langsung menuju ke topik. Dia jangan pernah ingin emosi Anda dipengaruhi oleh keputusan Anda. Luo Rou mengubah wajahnya sedikit, menghela nafas dan berkata, "Aku benar-benar ingin meminta bantuanmu. Kudengar kau akan segera pergi ke sini untuk melakukan perjalanan di daratan, dan aku ingin memintamu untuk mengirimiku surat ke Oran Kekaisaran, dan surat ini tidak boleh tersedia bagi siapapun di Kekaisaran Bulan Es. Jika Anda dapat membantu saya, mungkin saya tidak harus menikahi kelima pangeran." Petik 2. Baca jalur es, siapa itu untuk Kekaisaran Oran? Luo Judao, dikirim ke ibu kota Kekaisaran Oran dan diserahkan kepada putri bungsu Markis Lan Yu. Oh tidak, Markis Lan Yu dipromosikan menjadi duke tahun lalu. Nama putri bungsunya adalah Lan Chen. Sangat terkenal, kamu akan bisa menanyakannya ketika kamu sampai di sana. Lagi pula, kamu juga harus bepergian. Kekaisaran Ice Moon juga berbatasan dengan Kekaisaran Bulu Biru, jadi tolong bantu aku, oke? Petik 2. Tidak sulit untuk mengirim surat itu. Ini terkait dengan kebahagiaan seumur hidup Luo Rou. Lagi pula, Nian Bing mengangguk dan berkata, "Saya harap tidak ada masalah." Luo Rouxi berkata, "Kalau begitu kamu berkata ya," katanya, mengambil surat dari tangannya dan manik-manik kecil dengan cahaya putih lembut dan menyerahkannya kepada Nian Bing, berkata, "Manik-manik ini adalah tanda. Ditambah dengan surat ini, Lan Chen akan mempercayaimu." Petik 2. Nian Bing meraih tangannya, dan tiba-tiba terkejut menemukan bahwa manik halus memiliki kehangatan yang akrab di atasnya, yang sebenarnya terbuat dari batu giok putih lemak domba. Tanpa melihat lebih dekat, dia melambaikannya dengan bebas dan memasukkan huruf dan manik-manik ke dalam cincin ruangnya. Kereta tiba di pintu Serikat Penyihir dan berhenti. Nian Bing berkata kepada Luo Jujue, "Saya akan mencoba yang terbaik untuk mengirimkan surat kepada Anda. Saya pergi. Selamat tinggal. Tunggu sebentar." Luo Rou tiba-tiba bersandar di samping Nian Bing dan memberinya ciuman lembut di wajahnya. Aroma samar itu tiba-tiba membuat Nian Bing tertegun. Mata Luo Rou menunjukkan rasa terima kasih. "Nian Bing, terima kasih, jika aku punya masalah denganmu sebelumnya. Maafkan aku, sebenarnya, kamu orang yang baik." Petik 2. Menyentuh wajahnya, perasaan aneh muncul di hati Nian Bing, orang baik. Apakah Anda benar-benar orang yang baik? Belum lama ini, Sui Jing sepadan dengan orang mati. Setengah bulan lagi berlalu, di lantai 4 Serikat Penyihir Kekaisaran Bing Yue, Nian Bing menghafal mantra sihir dengan hati-hati. Harapan Long Zi untuk Nian Bing memang sangat tinggi. 20 hari yang lalu, setelah ia belajar pengetahuan di lapisan ketiga, ia diizinkan oleh Long Zi untuk memasuki lapisan keempat untuk terus belajar. Dibandingkan dengan lapisan ketiga, lapisan keempat datang. Bahkan ada lebih sedikit buku, hanya satu rak tidak berbaris. Pengetahuan sihir di sini sangat esoteris, dan bahkan dengan kepintaran membaca es itu hanya dapat ditulis dan dipahami perlahan.
Di lantai 4, ada berbagai mantra termasuk mantra larangan sihir Orde ke-11 meskipun jumlahnya sangat kecil, mantra ini adalah milik paling berharga dari serikat. Sihir umum dibagi menjadi 10 tingkat dan ke tingkat ke-11 itu disebut mantra terlarang. Teknik menurun dewa sihir urutan ke-12 tertinggi disebut larangan dilarang. Nian Bing, Long Zi membuka larangan dan muncul dari bawah, menyela Ning Bing yang sedang dibacakan. Tuan, bukankah kamu mengatakan bahwa aku hanya perlu membaca hal-hal ini sekarang, tidak ada penjelasan lagi? Nian Bing memandang Long Zi dengan sedikit terkejut. Ketika pertama kali menyembah Long Zi sebagai seorang guru, dia masih memiliki beberapa tindakan pencegahan di dalam hatinya. Tetapi ajaran Long Zi yang tanpa pamrih membuatnya tampak melihat caji lagi, dan tindakan pencegahan tersebut secara bertahap memudar. Wajah Long Zi agak jelek, dan berkata kepada Nian Bing, besok kamu harus pergi, aku baru saja mendapat berita. Setelah Yang Mulia Raja mendapatkan berita kamu, dia sangat tertarik dengan masakanmu, dan telah pindah ke Markis Noah dengan merpati ajaib berita itu. Merpati angin ajaib sangat cepat, dan pasti akan mencapai kota es dalam 3 hari. Jadi, Anda harus pergi besok. Petik 2. Nian Bing terus berpikir tentang meninggalkan kota es, tetapi tiba-tiba dia mendengar Long Zi membiarkannya pergi. Dia merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia mengangguk dan berkata, Tuan, saya juga akan membawa kembali barang-barang di sini. Entah bagaimana, saya harus bisa menyelesaikan malam ini. Lagi pula, saya tidak punya apa-apa untuk dibersihkan. Saya akan pergi besok pagi. Saya belum muncul di luar hari ini. Saya pikir orang-orang di Dacheng Xuan tidak akan tahu bahwa saya masih di kota. Titik, petik 2. Long Zi mendengus dan berkata, jika Anda ingin berpikir begitu, Anda dapat memandang rendah mereka juga. Saya telah lama menemukan bahwa seseorang di sekitar serikat sedang mengawasi, tampaknya Anda berlari karena takut kepada Anda. Keberadaan Anda selalu melawan Dacheng Xuan adalah ancaman. Petik 2. Nian Bing mengangguk dan berkata, saya mengerti, guru, apalagi yang harus Anda katakan agar saya lakukan. Long Zi tidak berbicara, dia berjalan ke satu-satunya rak buku dan ragu sesaat sebelum mengeluarkan buku ajaib di deretan atas rak buku. Buku itu telah dibaca oleh Nian Bing. Dari sambil menonton, Nian Bing benar-benar terkejut oleh kekuatan kuat kutukan yang dilarang. Long Zi memegang buku itu dan menghela nafas, aku awalnya tidak ingin mengajarimu sihir ini, apalagi menggunakannya, tapi sekarang aku pikir lebih baik mengajarkannya kepadamu. Meskipun ini sangat berbahaya, tetapi ini adalah cara terbaik untuk menyelamatkan nyawa. Petik 2. Nian Bing memandang Long Zi dengan ragu dan bertanya, Tuan, sihir macam apa yang membuatmu sangat malu? Cahaya biru muncul dari jari-jari Long Zi. Unsur angin aktif berdenyut di udara. King Mang diambil dengan jari-jarinya. Pola aneh digambar di permukaan buku sihir. Ketika saya terbiasa dengan lingkaran sihir, tiba-tiba saya mengerti bahwa itu adalah lingkaran sihir sederhana dengan efek tersembunyi dihidupkan. Lampu menyala, dan buku sihir itu tampaknya tidak banyak berubah. Long Zi membuka buku itu, halaman pertama dari aslinya menghilang, dan lapisan karakter emas muncul. Dia menyerahkan buku itu kepada Nian Bing dan berkata dengan suara yang dalam, ingat mantra ini, tetapi tidak pernah membacanya. Pastikan ingat setiap kata. Petik 2. Mantra itu sangat panjang, dan Nian Bing tidak memperhatikan isinya, tetapi mencetaknya ke dalam benaknya seperti kata Long Zi. Ketika dia mengingatnya sepenuhnya, dia mendongak dan bertanya, Tuan, apa ini? Mantra, petik 2. Mata Long Zi berkedip dan berkata, ini adalah mantra kutukan kuno dan rahasia terbesar dari persatuan kita. Nian Bing terkejut dan berkata, kutukan-kutukan. Bukankah itu hanya dimiliki oleh sihir gelap? Menurut catatan, sihir gelap tampaknya telah hilang. Long Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, pada kenyataannya, sihir hitam masih ada. Hanya saja karena para penyihir gelap telah diburu oleh semua lapisan masyarakat di daratan, sehingga mereka menyembunyikan sangat rahasia. Pada saat yang sama, jumlahnya sangat langka. Sihir gelap adalah sihir yang sangat magis dengan efek khusus yang tidak dapat dicapai oleh departemen sihir lainnya, tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa sihir terkutuk ini tidak termasuk dalam kategori sihir gelap, tetapi sihir terkutuk khusus kuno. Saya adalah satu-satunya yang tahu, sekarang Anda adalah yang kedua. Petik 2. Nian Bing bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi apa efeknya? Long Zidao berkata, efeknya sangat sederhana, yaitu mengutuk diri sendiri. Kutukan dirimu sendiri. Bahkan jika dia cukup pintar untuk membaca es, dia tidak bisa mengerti kata-kata Long Zi. Ya, kutuk dirimu sendiri.
Dengan mengutuk hidupmu dan mendapatkan kekuatan yang lebih kuat, kamu bisa menggunakan sihir kutukan khusus yang bisa melebihi batas sihirmu dalam sekejap. Menggunakan kutukan ini dapat dikendalikan, sesuai dengan kekuatan kutukan pada dirimu sendiri, kekuatan yang didapat juga berbeda. Namanya disebut Life, Song of Curse. Petik 2. Mata Nian Bing penuh dengan cahaya, Tuan, saya ingin tahu sejauh mana sihir ini memiliki kekuatan terbesar. Long Zi memandang Nian Bing dan berkata, ini tingkat yang mengerikan. Mantra terlarang dari urutan ke-11 dan teknik penurunan magis dari urutan ke-12 memiliki kekuatan yang sangat berbeda. Pada awalnya, Dewi Es dan Salju yang dikorbankan dulu dihancurkan oleh teknik keturunan sihir. 100.000 tentara Kekaisaran Langmu, justru karena pertempuran itulah dia memiliki status hari ini, jika aku menggunakan kutukan ini untuk sepenuhnya melepaskan hidupku dan menggunakan kutukan terlarang. Meskipun mungkin tidak dapat mencapai efek itu, tetapi dengan Salju tidak ada masalah dengan pengorbanan Dewi terhadap suatu waktu. Ini adalah kekuatan kutukan. Anda harus ingat bahwa Anda tidak boleh menggunakan kutukan ini sampai titik hidup dan mati, karena setiap kali digunakan itu juga akan kehilangan Anda setidaknya 5 tahun vitalitas. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Nian Bing mengangguk dan berkata, Tuan, saya tahu itu digunakan dengan putus asa. Long Zixiu berkata, pertama, kamu baru mengerti. Selain itu, ada satu hal lagi, sekarang pada bulan September, tanggal 7 Juli mendatang, konferensi pesulap baru yang diadakan di ibu kota Kekaisaran Huarong. Saya harap Anda bisa pergi atas nama Serikat Pekerja Berpartisipasi. Pada saat itu, Anda hanya perlu menunjukkan kartu masuk. Setiap kekaisaran dapat mengirim 2 penyihir mutakhir di bawah usia 25, dan yang lainnya tidak terbatas. 2 yang dikirim oleh Ice Moon Empire berasal dari Ice God Tower Seleksi, yang lain adalah memilih dari serikat kami. Setiap kali orang-orang yang dikirim oleh serikat kami mendukung, saya harap Anda dapat memberikan nada ini kepada Tuan. Tentu saja, Anda juga tidak bisa setuju, setelah semua ini bukan asli kami dalam rentang yang disepakati, saya akan memberi Anda kartu masuk dan lihat diri Anda jika Anda pergi. Saat ia berkata, ia menarik merek gelap dari tangannya dan menyerahkannya ke Nian Bing. Ada suasana magis yang jelas pada merek. Kompleks di atas lingkaran ajaib, bahkan Nian Bing tidak dapat membedakan karakteristiknya. Ada nomor pada tanda itu, yaitu 10. Apakah kamu melihatnya? Jumlahnya 10, yang berarti bahwa skor permainan kami dari dunia sebelumnya adalah ke-10. Suara Long Zi sedikit sedih. Nian Bing memasukkan merek ke lingkaran ruang, tersenyum sedikit, dan berkata, Tuan, jika ada jalan, saya pikir, saya akan pergi. Long Zi menyerahkan sebuah gulungan kepada Nian Bing, kamu nak, kamu tidak akan memberiku jawaban yang pasti. Gulungan ruang ini memungkinkan kamu untuk pergi langsung dari sini ke gang tidak jauh dari pintu belakang King Feng Zai. Mengapa Da Cheng Xuan bisa menatapmu, seperti kapan pergi, kamu memutuskan sendiri, jangan mengucapkan selamat tinggal padaku, aku tidak suka perasaan itu, Linger, aku akan mengatakannya untukmu. Akhirnya, mengingatkanmu lagi jangan lupakan apa yang Anda janjikan kepada saya. Terserah Anda berapa banyak yang bisa Anda raih di masa depan. Petik 2. Long Zi sudah pergi, dan Nian Bing akan meletakkan gulungan itu ke dalam ring ruang, apakah dia akhirnya akan pergi? Ini yang saya tunggu-tunggu, tetapi apakah Anda benar-benar tidak memiliki nostalgia? Di pagi hari, ketika sinar matahari pertama membawa kecemerlangan ke kota es, sosok abu-abu muncul diam-diam di lorong-lorong tidak jauh dari King Feng Zai. Melihat sekeliling, Nian Bing mengambil topi yang dirasanya dibawa keluar dari penyihir-penyihir ke kepalanya, dan dengan pakaian kasarnya. Tidak ada yang bisa mengenalinya kecuali dia adalah seorang kenalan. Melihat sekeliling, Nian Bing hanya ingin pergi untuk mencari Feng Nu. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang jernih, dan pada saat yang sama, gelombang sihir yang kuat datang dari sudut tidak jauh di depan gang. Didorong oleh rasa ingin tahu, Nian Bing berjalan di tikungan. Tiba-tiba, dia melihat pemandangan aneh. Itu adalah gadis kecil. Dia terlihat hanya berusia 14 atau 5 tahun. Dia tidak tinggi. Dia hanya tentang posisi dada Nian Bing. Dia mungil dan lembut. Meskipun pakaiannya agak rusak, dia bisa melihat bahwa itu seharusnya itu terbuat dari kain yang sangat indah, dengan 2 kepang hitam panjang di kepalanya. Dan punggungnya menghadap ke arah nyanyian es, menggumamkan sesuatu. Panggil kamu atas nama Siyunku, keluarlah, hewan peliharaanku, samar-samar. Tongkat sihir hitam kecil menunjuk ke tanah. Tiba-tiba gelombang cerita Donghua Novel, CDN gelombang pola bintang berujung 6 merah muncul di tanah juga. Luminesensi bintang berujung 6 tidak begitu jelas, yang paling aneh adalah bahwa meskipun berwarna merah, tetapi tidak ada napas panas yang dilepaskan.
Unsur-unsur magis di langit tampaknya menolak di sekitar. Tepat ketika Nian Bing tidak tahu apa yang dia lakukan, tiba-tiba, lampu merah gelap tiba-tiba membengkak, dan sebuah adegan yang hampir mengejutkan Nian Bing memanggil terjadi. Pada bintang merah berujung 6 berwarna merah, muncul besar sosok itu, dengan, mu, berangsur-angsur menjadi jelas, dengan rambut hitam dan putih di tubuhnya, yang ternyata adalah seekor sapi. Bintang merah tua berujung 6 menghilang. Sapi itu menggosok gadis itu. Itu sangat intim. Meskipun tubuh sapi itu tidak terlalu tinggi, itu sangat gemuk. Selama bergerak sedikit, lemak pada tubuh akan terus bergetar. Niu Niu, aku sangat lapar. Aku tidak bisa berjalan lagi. Kamu bisa memerahiku dan meminumnya untukku. Aku kelaparan. Gadis itu menepuk kepala sapi itu, memohon. Sapi itu mengerang karena ketidakpuasan, dan sepertinya tidak mau menyumbangkan susunya sendiri. Nian Bing merasa gugup sejenak apa yang dilihatnya. Meskipun itu seekor sapi, itu jelas diklasifikasikan sebagai sihir spesial legendaris yang disebut memanggil. Apakah gadis kecil ini seorang penyihir pemanggil? Tuhan, pesulap pemanggil benar-benar ada. Cerita pun bersambung. Terima kasih kepada Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Cerita Donghua Novel atau CDN. Bagi yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kalau suka dengan alur cerita novel Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur, dan terima kasih.